Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan outdoor sekalian yang mungkin terdiri daripada kalangan-kalangan kampus ataupun kalangan-kalangan pendaki gunung. Minta maaf hari ini terdelay sikit sebab tadi saudara Eddie ada urusan kejap dia kena buat dan kebetulan ada masalah teknikal sikit pada awal kelas pada awal sesi kita tadi dan kita terpaksa buat room yang baru. So ni room yang barulah. Selamat sejahtera. Saya Badik daripada Core Outdoor and Technical akan bertindak sebagai moderator untuk sesi ini. Dan hari ini Tushu Hutan, mewakili Tushu Hutan, kita menjemput saudara Eddie Jones untuk memberikan perkongsian tajuk berkenaan kompas, asas kompas dan juga mencari bearing. Itu saja buat masa daripada saya. So sekarang saya ingin minta Abang Syarul cakap kecil now screen AD. Abang AD boleh pusingkan handphone ke? Tak boleh. Handphone sudah parking tune eh. Sekejap. I try. Okay, try. Ada orang request untuk Horizon kan? So nanti dia, dia jadi besar sikit. Terima kasih Abang Syarul sebab menegur. Tak perasan pula. So pada awalnya kita memang dah buat dry run lah benda ni. Tapi tadi tiba-tiba mikrofon belah saya tak bunyi. Jadi saya terpaksa buat room yang baru. InsyaAllah lah lepas ni kita akan pakai Zoom. Okay, tanpa lengahkan lagi, viewer pun dah selama 40 orang. Rakan-rakan viewer bolehlah minta tolong sharekan dari mana anda tengok ni, di Facebook ataupun di mana-mana grup yang berkaitan. Minta tolong pas pada Hakam Haram HCM tu dengan CSM. Tak boleh lengah. Lagi nak minta Abang Edi untuk share sikit latar belakang awak yang berkaitan dengan kompos ni lah. Latar belakang peribadi dulu bang. Secara lebih kurang. Okey, boleh mula sekarang. Belas busuk gigi bila. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Maaf, kurang preparation sikit dari segi digital. Sebab laptop saya ada masalah, so saya pakai phone je malam ni. Sebab kamera dia ada problem. Nama penuh saya, biasa orang kenal kalau di kalangan pendaki gunung, saya, nama penuh saya Muhammad Nur Syadi bin Salim. Nama memang sangat Melayu. So saya ubahkan kerana membesar di London dulu, saya tukarkan kepada Eddie Jones lah. London, Dia cadang membesar di Alaska tapi dia tukar ke London. So, saya sekarang ni berkhidmat sepenuh masa sebagai jurupandu arah gunung ataupun malin gunung yang sekarang ni masih lagi dalam percutian yang panjang. So, fasa membesarkan badan dan mengurangkan stamina. InsyaAllah kita tengok lepas raya. So, saya berkecimpung dalam dunia outdoor tak adalah lama mana. Saya mula berkecimpung daripada belasan tahun daripada 1997 hingga serius dalam bidang ni daripada tahun 2009 hingga hari ini serius dalam bidang outdoor. And then dalam sudut navigasi ni saya dah berkongsi ataupun berkongsi dan mengajar di beberapa kelas yang telah dijemput, contohnya di Mountain Search and Rescue punya kelas. And then UniKL BMI punya kelab rekreasi dan ada beberapa lagi yang akan datang ni bersama kelab kembara MSU yang diorang akan habiskan diorang punya navigasi kelas lah yang full course. Lain-lain tak ada apa yang menarik. Umur usia dah mencecah 40 tahun. Alhamdulillah masih lagi berminat lah dalam dunia outdoor ni, insyaAllah. So itu saja kot, so kita tak membuangkan masa lah. Sebelum tu, okey juga mungkin ingat nak minta share sikit sebut sikit pengalaman awak dalam situasi apa yang awak gunakan kompas sebagai malim gunung. Okey, kebiasaan, kalau kebiasaannya kita gunakan kompas ni sewaktu kecemasan lah biasanya. Kalau malim gunung, selain daripada kecemasan, sewaktu guiding, dia tak tertumpu pada kompas sahaja.
dia ada beberapa lagi item yang perlulah sebagai maling gunung seperti kompas, map and GPS lah biasanya. Dan selalu dipraktikan menggunakan kompas ni kalau kebiasaan lah kita mendaki, kita mencari arah kiblat, itu kebiasaannya. Itu memang sangat-sangat common digunakan, sama ada kita gunakan base plate kompas ataupun kita gunakan digital kompas seperti jam lah. So saya lebih suka kepada kuno style, maksudnya cara lama menggunakan kompas sebab dia banyak kriteria dia lah. Selain daripada tu, saya juga banyak menggunakan kompas sewaktu membuka jalur pendakian lah, membuka jalur-jalur pendakian gunung yang baru, mencari kawasan-kawasan menarik. So dari situ saya banyak gunakan kompas, map and GPS lah. Itu pengalaman saya lah yang selalu saya gunakan lah. I see. Baik, terima kasih bang. Tanya memang pernah lah sebelum ni menggunakan kompas untuk aktiviti yang awak lakukan lah, iaitu mendaki gunung. Yeah. Okay, itu makluman viewer, sebenarnya saya dengan Hedy ni kira satu team lah. So, tapi pada masa yang sama untuk clear kan, mungkin ada yang bertanya kan. Jadi saya terpaksa tanya kepada saudara Hedy semula, credibility di sebalik tujuan kita, credibility di sebalik sebab kami mengajak saudara Hedy lah untuk share pasal tajuk asas kompas dan pencarian bearing. Okay bang, boleh minta share sikit. Saya sebenarnya saya tengah cakap lah, Baidi pun tahu, saya tak pernah pergi kelas asas kompas pun. Jadi sesi ni memang akan menjakunkan saya sendirilah. Sebab ni kira first time saya secara live ataupun secara informalnya belajar pasal kompas. Okay bang, boleh start untuk share tajuk utama kita, iaitu asas kompas. Asas kompas, macam tadi abang cakap sebelum ni abang pernah mengajar pasal orienteering eh? Orienteering kan? Boleh share sikit apa yang dimasukkan abang cadangkan hari tu, asas kompas tu apa? Okay, apa alright, terima kasih banyak ya. Kita hari ni saya difahamkan ialah mengenai asas basic kompas dengan asas mencari bearing lah. So kalau ikutkan pada kelas yang penuh, dia terlampau banyak yang kita kena faham mengenai kompas ni. Kita bukan fikir masalah macam mana nak menggunakan kompas, tapi kita kena kenal sendiri apa itu kompas, kriteria yang ada dalam kompas, komponen-komponen yang ada dalam kompas. Tapi kalau saya nak sentuh benda tu semua pada kelas digital seperti ini, sebab dia hard skill eh. Dia hard skill, dia perlukan hands on, dia perlukan face to face. Tapi saya cuba yang terbaiklah untuk kongsikan mana yang saya mampu dalam dibentuk digital. Okey, kompas ni, kalau saya nak mula. So siapa kalau ada soalan-soalan, jangan terlampau berat sangat sebab kita nak sentuh pada basic saja. So kompas ni adalah satu pengemudi ataupun dipanggil apa? Dipanggil macam device yang digunakan untuk mencari arah ataupun menentukan arah. Untuk menentukan arah tuju mana kita nak pergi. Dan dia berbeza dengan GPS. Dia benda yang sama, tetapi dia boleh nampak. GPS kita boleh nampak bentuk muka bumi lah contohnya dalam skrin tu di mana-mana. Tapi tidak, kompas ni hanyalah bertujuan untuk menunjuk arah bearing ataupun dikenal sebagai bearing. Okey, sebelum kita pergi further jauh, kalau saya nak coroti jauh mengenai kompas, dia ada combination dia yang kita kena faham. Tapi saya cuba kat dia sebagai untuk kompas sahaja. Sebabnya kalau kita nak sentuh kompas, dia ada kawan dia map, dia ada kawan dia GPS, dan dia ada lagi beberapa lagi kriteria yang kita perlu tahu, yang kita perlu belajar. Tapi apa, kalau nak perlukan kelas lebih mendalam, insyaAllah boleh contact Madi, kita akan cuba anjurkan kelas yang lebih deep lah. So kompas, dalam kompas ni, kalau untuk permulaannya, kompas ni ada beberapa jenis. Biasanya ada beberapa jenis kompas. Yang di tangan saya ni dipanggil base plate kompas. Sama lah. Base plate kompas. Ataupun kita ada prismatic kompas. Yang kompas seperti ni dipanggil prismatic kompas. Yang biasa digunakan oleh military. Okay. Dan kita yang terbaru, kita ada digital kompas seperti dalam phone. Dekat jam itu digital kompas. Dan kita ada yang
paling baru dulu kalau orienteering punya race dia banyak gunakan base plate ni lah. Base plate ni memang banyak, memang sangat famous lah. Tapi sekarang kita dah ada thumb compass. Thumb compass ni dia diselikan di tengah jari dan dia boleh hanya letak di tapak tangan begini. So ni dia panggil thumb compass. Biasanya untuk racer-racer orienteering dia banyak akan guna ini. Tapi sekarang dengan kita compass pun dah kurang pakai, dia banyak gunakan device GPS dan melalui phone. Tapi tak apa. Sebab saya masih minat lagi dengan old school ni style. Okay. Right? Kalau kita tengok dekat sini compass ni, dekat dalam compass ni dia ada macam-macam perkara. Kalau anda boleh nampak lah dia ada macam-macam perkara. Right? Dia ada macam-macam perkara. Okay. Nombor satu yang paling kita besar mata dia. Okay, kalau saya terlaju, minta tegur-tegur lah. Kalau ada yang tak faham, sambil-sambil boleh bagi tahu. Okay? Oh ya, yeah. Untuk viewer pertama, juga, kalau ada soalan atau peringatan ke apa kepada viewer, terus write in comment, nanti saya akan sampaikan lah pada Edi bila masa sesuai. Okay bang, minta maaf bang Edi, teruskan. No problem. Okay, yang perkara pertama ialah permukaan lusina ni. Permukaan lusina ni dipanggil base plate ataupun tapak lusina dalam bahasa Melayu dia lah. Oh yang ni lah. Ini yang lusina ni dipanggil base plate. So base plate. Ni perkara-perkara ni adalah basic you kena tahu. Kalau dalam basic 101 compass, kalau saya mengajar, saya tak tahu orang lain cara mengajar macam mana. Kalau saya sendiri, saya akan kenalkan satu per satu. Dan apakah kegunaan dia. Tetapi hari ini tak adalah terlalu detail sampai kegunaan dalam-dalam ni, hanyalah surface saja, okey. Yang kedua, yang ni. Yang bulat. Yang boleh pusing-pusing tu ke? Yang boleh pusing-pusing ni. Okey. Nama dia, nama saintifik dia ialah compass housing ataupun perumah compass. Kalau kita pusing perumah compass ni, nampak tak ada arrow warna merah sebelah dalam? Arrow merah putih ni, arrow sebelah dalam ni, kalau saya dekat lagi, dia juga turut berpusing. Okey, nanti saya akan cerita apa kegunaan dia. Okay. Oh, arrow yang merah tu eh? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Right. Yang ni. Yang ketiga, ini paling basic kena tahu. Kalau tak tahu, dia susah lah. Kalau tak tahu yang ni, jangan main compass. Alright? Yang nombor tiga adalah compass needle. Compass needle adalah jarum ni lah. Merah putih, kalau badik punya, merah hitam atau dipanggil magnetic compass. Jarum magnetik dalam bahasa Melayu dia ataupun compass needle. Magnetic needle, okay? Alright. Okay. Dan seterusnya yang keempat dia sebenarnya banyak. Saya sentuh mana yang perlu je malam ni. Yang keempat ialah garis melaras. Yang belah dalam. Tapi biasa guna yang belah dalam ni. Dia ada line dalam ni. Yang line-line, yang banyak line tu ke? Yes, yang line belah dalam ni dia panggil garis melaras. Okay. Ataupun orienteering lines. Okay. Okay, yang seterusnya rumah utara. Orienteering arrow. Kat mana dia? Yes, yang tadi belah dalam tadi. Kalau saya dapat tunjuk. Yang saya cuba tunjuk pada saya punya. Tunjuk yang badannya. Yang dalam tu. Yang ada macam bentuk arrow sebelah dalam. Yang ni? Yes. Okay. Itu dipanggil kalau dalam back EDC. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil perumah utara atau perumah utara. Perumah utara eh. So ini kena take note. Benda ni kena take note. Rumah utara tu kena take note. Itu adalah basic dia. Oh ni eh. And then kita pergi ke nombor 6. Nombor 6 ni pun penting. Dekat compass kita, dekat atas dial ni, dia ada satu line warna hitam. Dia panggil penanda bearing ataupun index line. Kalau kita tengok betul-betul, dekat atas ni. Kalau kita pusing, dia tak bergerak. Nampak tak? Kalau kita pusing tu, dia still static kat situ. Boleh nampak? Okay, saya cuba buat pada saya punya index line. Kalau ada saya ni, warna putih. Saya punya warna putih eh? Yes, badik punya putih, saya punya warna hitam. Sebab dia punya compass housing saya warna putih. Badik punya compass housing adalah warna hitam. So dia punya line kan bergerak. Tu line tu. Kalau kita pusing, dah masuk 80. Okay, itu
Indeks line ni penting sebab dia adalah penentu bearing kita. Dialah yang akan mark bearing kita, berapa bearing kita. So itulah dia punya guna dia. Okay. And then lain-lain, last kali, last but not least, dia ada satu ujung ni. Sebenarnya dia ada lagi. Dekat compass, dia mesti ada arrow hujung sekali. Laluak, yes. Macam tadi dia tiga segi. Yes, yes. Yang ni. Yang ni lah. Yes. Itu dipanggil arah pergerakan dalam bahasa Melayu dia. Kesitulah kita akan tuju. Okay. Okay. So, siapa kalau tak faham, mungkin kita mungkin boleh ajukan soalan kemudian. Dan mungkin saya akan kongsikan dia punya anatomi compass tu sendiri supaya anda lebih dapat nanti kemudian eh. Mungkin dalam WhatsApp group atau sebagainya. Okey. Seterusnya perkara yang saya tunjuk kepada anda semua tadi, yang saya sharekan tadi, saya hanya share, saya bukan mengajar, saya suka menggunakan istilah share apa yang saya tahu. Itu adalah paling basic yang perlu kita tahu mengenai compass. Kalau kita faham mengenai apa yang ada di dalam compass ni, barulah kita belajar macam mana guna dia. Okay. Betul? Okay. So, itu secara surface, apa itu compass? Compass ialah satu barang ataupun satu nak panggil apa? Saya miss dia punya word dia tu. Gadget lah. Gadget yang digunakan untuk mencari arah atau mencari arah bearing. Biasanya. Okay. Ada soalan tak setakat ni sebelum saya teruskan? Okay, buat masa ni saya check pula dalam grup WhatsApp, kot-kot ada yang bertanya. Ya, ya. Okay, tak ada, clear di grup WhatsApp. So semua so far kalau faham, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kalau siapa-siapa ada compass di tangan, lebih baik sebabnya kita ada buat simple practical. Anda di rumah, saya di sini, kita akan buat simple practical. Okey, saya sebelum tu saya akan terangkan. Okey, arah kita tak nak terang banyak-banyak lah. Sebenarnya arah utara ni ada berapa? Ada banyak. Berapa degree yang dia akan kurang? Berapa degree yang... Kalau saya cerita benda tu, bukan tak practicality. Belum masanya. Saya cakap, ilmu compass, map and GPS ni ataupun navigasi ni, dia perlu hands on, face to face. Lebih faham, lebih dekat dan lebih senang untuk kita faham sebab saya dapat terangkan dengan lebih jelas lagi daripada... Ni pun kadang-kadang nak tunjuk pun tak nampak kan. Okay. So kita biasanya kalau compass atau kita panggil base plate compass yang biasa saya gunakan untuk mencari laluan gunung, mencari arah kiblat, biasa saya akan gunakan base plate compass ni lah. Ini paling favourite lah. Dia panggil silver compass. Eh? So biasanya bearing yang kita akan gunakan pada compass adalah magnetic. Utara magnetic. Eh? Sebab dipengaruhi oleh jarum. Jarum ini dipengaruhi oleh magnetic. Alright? Dia ada utara benar, dia ada utara grip. So, ada utara B tu kita kena tengok map utara benar tu, dia buat pengiraan, dan kena buat pengiraan daripada utara, kutub selatan. So, banyak kriteria dia kita nak buat benda-benda tu kan. Kalau kita buat satu kelas dekat dalam ni, aslinya balik pun tidur kat office malam ni kan. So, jangan. Okay? Dia ada satu kita gunakan ialah utara magnet lah. Biasanya kita akan gunakan. Alright. So, macam mana penggunaan dia? Macam mana penggunaan dia? Baik. Biasanya, kita ambil perkara yang paling dekat pada campers, family camping, hikers, ataupun four-wheelers, ataupun budak basikal, ataupun mak jemah pergi camping, ataupun tukang masak sedang berairai di luar hutan. Biasanya kita akan cuba, kita orang Islam, orang Muslim, kita akan cuba cari arah kiblat. Itu paling sinonim, jadi paling dekat sekali kita akan gunakan compass. Yeah? Tak gunakan digital compass, kalau ada compass yang ni lebih baik. Sebabnya, kenapa saya cakap gunakan compass yang lebih baik? Sebab kita akan gunakan semua item-item ni. Terpusing kiri, terpusing kanan. Betul ke? Berbeza dengan digital compass. Kalau digital compass, pusingkan ke arah 292 degree, tunjuk ke sana ni, sana lah. Tapi kalau compass ni, dia berbeza. Kita kena masukkan, contoh kita nak bearing kiblat, biasanya pendaki guna. Di lautan kita gunakan 292 degree. Darjah. Okey, 292. Dalam kompas ni ada nombor-nombor dia. Banyak nombor. Dia start daripada kosong. Sampailah ke 340 dan kalau balik kepada kan saya orang tanya bang, 360 mana bang? 360 tu dia berkongsi antara kosong dan 360.
So secara spesifikasinya kita punya bearing secara asasnya memang hanya ada 360 darjah saja. Dia tak ada 400 darjah, dia tak ada 500 darjah, dia tak ada 1001 darjah, tak ada. Okey. So kalau melebihi tiba-tiba saya tadi pergi cari arah 400 darjah. Ha, tu itu ke darjah lain lah rasanya. Dia bukan dia darjah bearing yang sebenar. Baik. Baik. Saya kongsi sedikit dekat whiteboard ni, kalau siapa ada cara untuk menggunakan kompas, kalau semua boleh nampak. Okey. Kebiasaannya kalau kita mula-mula ingin gunakan kompas, biasanya kita akan letakkan north ni. Kita letakkan north ni ataupun utara ni, biasanya ada tulis N, selari dengan index line. Marker ataupun dia panggil marker. Diselarikan dulu. Maksudnya dia neutralkan kosong. Yes, dikosongkan. Kemudian kita cari arah utara kat mana? Macam mana kita nak cari arah utara menggunakan kompas? Cari arah utara menggunakan kompas, jarum merah macam badik, jarum merah masukkan ke perumah utara. Jangan pusing gandai. Maksudnya pusinglah kompas ni kat mana sampai dia masuk. Sampai dia masuk. Contoh dia begini. Dia masuk utara. Dia masuk dalam perumah utara. Okey. Ini kalau boleh nampak, ini perumah utara. Yang dalam. Lepas tu dia ada jarum. Macam tak best sebenarnya. Dia ada jarum. Bulat, jarum bawah. So kena alignkan jarum utara, masukkan ke rumah utara. Yes, macam tu balik contoh dia. Dan halakan ke mana? Letak atas tapak tangan. Basically ni guna dia letak atas tapak tangan begini. Tengoknya arah ke atas macam ni. Macam ni Tak tetap macam ni. Pastikan kalau nak, kalau saya suka letak aero penggerak ni betul-betul di jari tengah. So kita tahu kat mana kita nak pergi. Then tengok mana masuk arah utara. Pusingkan. So saya punya arah utara adalah sana. Tapi mesti jarum magnetik ni kena masuk ke perumah utara. Faham? Boleh faham tak? Boleh faham kan? Alright. Itu adalah first step. Maksudnya kita neutralkan kita punya kompas dulu. Kita neutral kompas. Okay. Kemudian kita dah neutralkan kompas kita. Kita nak cari bearing 292 degree. Kat mana nak cari 292 degree? Okay. Cara dia ialah macam badik pusingkan dial sehingga masuk ke garisan 292 degree. Seperti ni. Kalau badik saya lebih nampak daripada saya punya, sebab saya punya kompas lama kan. Maksudlah 292. Lagi sikit. Okey, 6. 292. Okey, tengok baik-baik. Arah marker kompas dah terletak daripada arah ataupun bearing 292. So mana arah 292 tu? Okey, arah yang kalau betul, selepas kita dapat marker bearing masuk kepada arah bearing ataupun dial dah pusing kepada marker 292, dan jangan usik lagi dial ni, kita letak atas tapak tangan, masukkan semula jarum utara ke rumah utara tanpa memusingkan dial. Masukkan. So pusinglah. So saya punya arah adalah sana. Dia mesti arah bertentangan. Okay, saya bagi contoh. Saya nampak clear. Jangan ingat bearing utara, bearing magnetik tu adalah arah yang kita nak pergi Bukan So, kena ingat. Ini adalah basic dia. Kalau siapa tak kompas, boleh mulakan buat ketiga. Saya bagi contoh
Ini adalah kompas. Tuan boleh nampak? Nampak tak? Okey, ini adalah kompas. Bearing 292 ada di sini. 292 degree ada di sini. Okey. Betul? So, utara ada di sini. Perumah utara. Ni perumah utara, contoh. Okey? Tapi jarum utara tak kat sini. So, tugas anda jangan pusingkan dia ini sebab marker kita kompas dah macam ni. Ha, ini kompas. Basically kompas. Kompas dah macam ni. So, tugas anda jangan pusing lagi dial ni. Dial jangan pusing lagi sebab dia duduk kat marker ni. Marker dah masuk 292. Hanya pusingkan kompas dengan badan anda letak tapak tangan, masukkan semula jarum magnetik ni ke perumah utara. Nampak tak? Boleh nampak? Masukkan balik jarum magnetik ke perumah utara. Masukkan jarum magnetik ke perumah utara. Kemudian secara automatik kita akan dapat ke mana arah yang kita nak tuju tu. 292 dia akan straight kat sini. Contoh ni saya padam kan. 292 dia dah dapat 292 degree. Kat sini dia selari dengan arah mana kita nak pergi. Utara sebelah sana. So masukkan dia. Masukkan dia jarum magnetik ni ke rumah utara tanpa memusingkan dial. Pusingkan kompas dengan badan anda sendiri. Sampai dia masuk tepat. Jarum magnetik tu masuk tepat dalam rumah utara. Dan you dapat ke mana tujuan ataupun arah kiblat tersebut. Itu secara basic je lah. Basic asas dia. Okay. Ada utara, selatan, timur, barat. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Aku kau terlaju ke? Terlaju ke? Kecepatan ke? Okay. Boleh? Okay. Kalau semua okey, saya ada satu lagi. Kalau ada kompas, nanti saya akan cuba kongsikan sedikit nota ringkas. Nota ringkas dia pada Badi nanti. Badi akan sharekan pada you guys yang duduk dalam WhatsApp group Tuan Hutan. Untuk exercise tuan-tuan, saya bagi satu exercise untuk mainlah, main dekat kompas ni. Kompas ni dia kena rajin. Kita rajin bermain dengan dia. Baru kita boleh dapat apa dia. Okey. Contoh. Ini adalah kompas. Utara, selatan, timur. Timur, barat. Utara, selatan, timur, barat. Okey. Alright. Macam ni. Ada selatan. Ah, utara, selatan, timur, barat. Okey. Homework dia ialah, kalau anda boleh buat, cuba dapatkan, anda main Sony lah, cuba dapatkan bearing 220. Cari bearing 220. Dan tentukan arah anda di mana. Simple je, sama. Dia punya konsep sama. Jarum. Yang maksudnya sama, yang pertama pusingkan dial sampai marker yang tengah-tengah ni menghala ke 220, 220 di sini, 280, 220, 220 dekat sini. 220 lebih kurang dekat sini. Pusingkan dial ni sampailah masuk ke marker line. Pusing. Okay. Sampailah marker line ni menunjukkan 220. Kemudian teknik yang sama dah masuk, dah line tune. Kat sini pun utara tak ada kat sini. Dia jadi 220, 20 degree. Kemudian jarum utara, jarum magnetik ni confirm dia tak akan masuk. Ketepatan masuk dalam ni. So, cara yang sama. Pusingkan badan anda
masukkan bearing jarum magnetik ke perumah utara. So itu dia punya basic dia. Tu je, main tu je. Tapi setengah-setengah yang saya hands on untuk buat navigasi ni pun, kadang-kadang dia tak faham. Dia akan tetap pusing dial tu. Okay, saya beritahu sekali lagi. Selepas kita pusing dial, masuk ke marker dia, contoh, tadi masukkan masukkan ke 160 rate. 160. Saya tak dengar suara awak. Tak dengar. Masukkan 160. Okey. Okey, nice. Okey, biasanya kalau kita dah letak 160 dekat marker dia, kita dah letak 160 dekat marker. Kat sini dah 140 dah. Marker, kalau dekat, tengok dekat-dekat, dah masuk 160. Untuk dapatkan arah dia, anda kena pusingkan kompas ni dengan badan anda, masukkan jarum ni ke perumah utara semula, macam ni. Masukkan. So, then baru kita dapat. So, okey, Badik. 160 kat mana? 160 kat mana? Utara dekat mana? Ha, 160 orang dapat. Utara dekat mana? Tak payah pusing, tak payah pusing. Jarum magnetik utara dekat mana? Yes. Dia akan opposite. Eh? Dia akan mesti ada berada tempat lain. Melainkan kalau tiba-tiba ada. Okey, kita punya bearing 360. Mana? Cuba dek cari bearing 360. Tak dengar, tak dengar. Saya tak dengar suara awak. Saya main agak-agak baca lips je. Masukkan mana? Okey. 360. Utara mana dek? Utara. Yes. 360 dan kosong adalah tempat yang sama. Dan dia adalah utara. Okey. Faham eh? Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini? Saya tak dengar. Saya tak dengar suara awak. Tak dengar langsung. Buka ni kot. Buka earphone kot. Buka ni. Buka tu. Ada. Okay. Sekejap-sekejap eh. Saya rasa orang lain boleh dengar suara awak ke ni? Orang lain boleh dengar suara awak ke? Tak ada juga eh? Ha, tu lah. Saya rasa awak cucuk earphone tu pun. Ha. Okey, semua dengar suara saya eh. Afiq Ammar ada tanya, adakah adakah bearing kiblat 292 sama di semua tempat atau hanya terpakai di Malaysia sahaja? Ya, setakat ini kita hanya terpakai di hutan semenanjung Malaysia sahaja. Badik di sebelah saya. Dah ada kat sebelah. Minta maaf, ada gangguan teknikal sikit. Laptop saya buat kali kedua bermasalah. Okey. So, terus direct so, lah belajar sebelah-sebelah. So, harap terjawab. Cik Afiq Ahmad, 292 biasanya yang diperhatikan dalam hutan, dia memang dia hanya terpakai di hutan Malaysia sahaja. Syukran, okey. Sazali bagi soalan pada saya, adakah bearing kompas boleh berubah mengikut tempat kita duduk? Sebab saya pernah pakai elektronik kompas, tidak berhenti berpusing apabila berada di satu tempat. Okey. Dia ada hazard dia. Kompas yang berpusing ni bukan tuan seorang je kena. Digital ataupun base plate kompas ataupun kamera seorang. Base plate kompas ataupun apa-apa saja kompas, dia ada sesetengah tempat, dia akan ada tarikan magnetik
yang kuat menyebabkan kita punya kompas ni mudah berubah bearing dia ataupun dia bergerak-gerak. Ataupun kompas itu sendiri dia tercas. Maksud saya tercas ni kadang-kadang kita letak dia dekat dengan bateri ataupun alat-alat elektronik yang ada logam. So dia tak boleh eh. Dia sangat sensitif. Kalau digital ni dia berbeza sikit. Kalau yang macam ni dia ada, dia sangat sensitif. Kalau contoh kalau ada bateri kat sini, telefon lah. Kalau kata saya ada telefon kat sini, kalau saya letak pun dia akan bergerak, nampak? See? Dia akan bergerak sendiri. Eh? Alamak, dia sangkut. Dia akan bergerak sendirilah kalau kita ada magnet yang mengganggu dia punya. Dan saya punya pengalaman sendiri, saya pergi ke Gunung Batu Putih. Saya ada buat laluan di sana. Tiba-tiba kompas saya dia tak stable. Dia tak stable. Maksudnya dia dia bergerak. Jarum magnetik tu dia bergerak ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. So saya assume berkemungkinan kompas saya ada masalah. Mungkin tercharge ataupun ada gangguan magnetik yang lain. Saya rujuk dengan GPS saya. GPS saya pun bergerak sendiri. Eh? Dia punya marker pergerakan di dalam GPS tu dia bergerak sendiri. So saya assume saya buat kesimpulan bahawasanya kawasan tu mungkin tarikan magnetik dia terlampau tinggi. Nah, dia boleh mempengaruhi kita punya device sehingga mengganggulah kita punya navigasi tu. Okay. That's why kadang-kadang kalau kita pergi buat navigasi ataupun gini, kita perlukan ada dua kompas ataupun tiga kompas untuk buat rujukan. Itu lebih baiklah kalau kata semua orang camper bawa lah kompas dua ke untuk buat rujukan tu ketepatan. Kalau hikers, bawa lah seorang satu. Sekiranya apa-apa berlaku, at least kita ada basic yang saya kongsikan sedikit ni, mampu untuk survive atau mencari jalan atau mencari laluan. Ada teknik-teknik dia tersendiri lah. Itu nanti saya akan kongsikan kalau ada masa yang lebih nanti. Okay, lain? Soalan lain? Tengok, Encik nak masuk buka tak? Okay, soalan lain yang dia dapat daripada Rifah Karim. Okay, kompas digital dengan old school punya kompas, mana lagi accurate? Ataupun mungkin dari sudut brand, kompas mana yang lebih baik? Contoh. Okay. Seperti dalam kitab-kitab yang saya baca lah. Kitab-kitab yang saya baca, kitab-kitab yang saya buat rujukan ataupun saya buat inilah. Setakat ini, saya masih suka menggunakan old school device. Sebab apa saya sukakan old school device? Sebab dia mempunyai komponen yang mengasah skill kita untuk mendapatkan ketepatan, untuk orang kata always remind kita apa yang ada dalam komponen tersebut. Macam kompas kan, kita kalau kita pakai digital kita tak perlu tahu dah needle ke apa perumah kompas ke dial ke, kita tak perlu dah benda-benda di dalam-dalam ni. Dia ada lagi apa nama nisbah map dia, dia punya ruler dia, apa guna dia. Tu kalau digital tak perlu dah benda-benda tu. So kita hanya boleh pakai je, tapi tak ada masalah sebenarnya kalau nak pakai digital untuk sekadar basic thing yang we must know, tak ada masalah. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya suka gunakan old school ni daripada digital. Even jam tangan saya sendiri ada kompas, tapi saya jarang gunakan kompas di tangan, tapi saya banyak gunakan kompas old school ataupun ni. Okay, daripada segi brand, so far lah, segi brand, ada dua brand je saya yang boleh saya katakan accurate, yang sangat baik pada pendapat saya. Mungkin di luar sana ataupun ada yang lebih pakar lagi daripada saya, mungkin ada lebih-lebih brand yang lain lah. Saya gunakan brand Silva satu. Ni nama dia brand Silva. Ada satu lagi Sunto, S-U-U lah, kena je dia, lupa dah. Sunto atau Sunto punya kompas eh. Kalau Sunto ni dia ada apa? Dia ada model-model lah, A1, A2, A3, A4, A5. So kalau A1 dia ada basic thing dia, benda-benda dalam yang banyak tak ada. Dia ada basic, dia ada base plate, ada dial, ada magnetic jarum magnetik, lepas tu dia ada index, dan itu saja. Sangat minimalis. Tapi kalau makin tinggi dia punya nombor dia, A5, dia makin padat, makin banyak informasi dalam ni ataupun banyak lagi komponen item yang boleh digunakan dalam kompas tersebut. Okey. Saya gunakan dua, iaitu Silva
ataupun suntuk. Saya more cenderung pada Silva lah sebab saya dapatkan Silva ni almost 10 years lebih kurang saya pakai. Alhamdulillah dia masih keadaan baik dan banyaklah arah-arah yang saya cuba cari dapatlah saya gunakan dengan kompas ni. Okey, lain ada terjawab ke soalan ni? Harap terjawab soalan tersebut. Ada yang bertanya jenis kompas yang saya guna. Okey, tadi ada yang bertanya. Saya yang pegang tadi adalah kompas jenama Deer Creek yang kami jual. Tak silap harganya RM16 lah. Kalau nak compare kan Deer Creek dengan... Okey, saya rasa saya sampai mana tadi ya? Saya pun dah terlupa. Okey, kita tadi kita ada sesi soal jawab dengan semua orang. Sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Tadi ada satu soalan tu mengenai berapa harga yang last saya baca lah. Harga suntuk dengan harga Silva. Silva ni saya beli sekarang ni dah murah yang Silva saya pakai ni. Lebih kurang dalam bawah RM100 tak silap saya. Lebih kurang dalam RM80-90 lah yang Silva yang saya pakai sekarang ni. Kalau suntuk dia ada banyak price daripada harga RM60 sehinggalah ke ratusan. Sama juga Silva. Silva ni lebih baik. Dia ada macam-macam jenis kompas. Kompas yang boleh tengok degree kecerunan apa semua lah. So tak perlulah pakai kompas yang macam tu. Kita pakai dia panggil base plate kompas ataupun orientering kompas. Orientering kompas ni kalau kata dia pergi kedai tu nak tanya saya nak beli kompas. Cakap je saya nak beli orientering kompas ataupun base plate kompas. Macam ni. Lebih kurang. Cuma dia lah. Okay. Tadi cerita jenis kompas. Okey. Jenis kompas dah kita ceritakan. Kalau kita nak pakai as a conventional user, kita boleh gunakan base plate kompas sahaja. Okey. Tadi cerita jenis bunyi dengan apa? Wajar. Okey. Alright. Saya minta maaf tadi. Saya minta maaf bagi pihak Kuala Lumpur sebab ada kesulitan sendiri. Saya pun ada kesulitan sebabnya saya gunakan phone. Kalau saya gunakan PC mungkin lebih baiklah. Alright. Okay. Sambil-sambil tu boleh ajukan lagi soalan. Saya kalau sambil-sambil saya boleh jawab soalan mana yang saya termampu untuk jawab sebab perkara ni pun dah lama juga saya tak praktikan sebab dah lama bercuti kan. Dia kadang-kadang benda yang hard skill. Ini dipanggil hard skill . Hard skill macam ni kalau kita tak praktikan lama-lama dia boleh hilang macam tu je. Jadi saya tak menekankan bahawa penggunaan yang dalam lebih dalam-dalam detail dan detail. Saya hanya pergi ke surface saja. Penggunaan dia secara surface. Okay. But back to kita punya story tadi, kita dah tahu macam mana kita nak halakan tujuan apa semua. Tadi ada yang tanya soalan mengenai beza bearing utara benar, utara magnetik tu. Banyak pengiraan-pengiraan dia. Saya takut nanti mana yang berminat untuk mendengar basic compass ni takut dia terganggu disebabkan ada yang lebih dalam lagi. Sebab ilmu navigasi atau saya panggil navigation lah. Ilmu navigation ni dia perlukan fokus untuk belajar. Kita kena fokus, kita kena faham dia, kita kena gunakan dia, kita kena praktikkan dia, baru benda tu dia kekal dalam ingatan kita. Baik, kalau untuk basic ni, kalau saya cerita mengenai kiraan ni, dia akan lebih susah. Okey, tadi saya dah dapat satu soalan di grup. Awak ada satu soalan kita dapat, saya tak ingat kat mana saya ada buat note. Saya tak pasti dah jawab belum, mungkin sebab kelang kabut nak setting kan. Okay. Adakah bearing compass boleh berubah mengikut tempat yang kita duduk? Sebab dia pernah pakai electronic compass tak berhenti berpusing apabila berada di satu tempat. Adakah bearing compass boleh berubah mengikut tempat yang kita duduk? Sebab dia pernah pakai elektronik kompas dan kompas tu tidak berhenti berpusing apabila berada di suatu tempat. Okey, itu saya dah jawab tadi disebabkan dipengaruhi oleh kawasan sekitar. Contoh yang paling dekat lah yang dia pengaruhi adalah tarikan magnetik yang kuat. Contoh di Puncak Raja. Puncak Raja tarikan magnetik dia kuat. Di kawasan-kawasan seperti kalau siapa tahu di Batu Putih, Gunung Batu Putih ada satu kawasan di sebelah selatan. Kalau kita sampai ke Batu Putih, dia mengalir ke selatan utara. Dia ada satu kawasan tu memang dia akan ada gangguan tarikan magnetik. Dia yang menyebabkan kita punya kompas ni
terganggu dan dia mula bergerak ke kiri dan kanan ataupun berpusing ataupun bagaimana. Jadinya, cara untuk solve the problem ni kadang-kadang kita kena beralih mencarikan satu kawasan yang lebih sesuai atau selamat untuk kita gunakan semula. Ataupun kita calibrate semula kita punya kompas, kita punya device, GPS dan sebagainya. Sebab sewaktu tu, saya kongsi sedikit cerita, sewaktu tu kita ada dua navigator di kawasan Batu Putih, Gunung Batu Putih tu. Dia ada dua navigator, saya dengan sahabat baik saya, Encik Alan, Alan Azam. So dia ada complete device untuk navigate. Saya juga complete device sebab kami bawa dua. Dia untuk mencari ketepatan pengesahan. Kalau kita silap, mungkin yang satu lagi ni boleh jadi panduan. Okay. Jadinya di waktu tu, kompas dan GPS saya yang bergerak sendiri. Kompas saya mula berpusing ke kiri, ke kanan, tapi Alan berada di depan sikit daripada saya. Dan saya bertanya pada dia, kompas tu macam mana? Kompas dia tak ada masalah. Okey. Saya tengok, lepas tu saya kata GPS saya mula bergerak sendiri. Dia bergerak, maksudnya dia ada gangguan. Jadinya GPS badik pun pernah berlaku. Saya ingat lagi dengan dia dulu, GPS dia pun pernah berlaku. Dia bergerak sendiri, jadinya berkemungkinan device dia ada problem. Kita kena calibrate balik, kita kena on off balik dan kita tengok macam mana keadaan tu. Dan bila saya tanya pasal GPS dia, saya kata GPS dia masih lagi ada sedikit lag, tapi dia masih lagi, kedudukan dia tak lari daripada kedudukan kami. Jadinya kami ada keputusan, berbincang, okay, kita follow dulu. Saya off GPS, saya simpan saya punya kompas sampai ke satu tempat yang baru, dan baru saya buka, saya calibrate balik, saya tengok baru sama. Jadi kita kena tahulah. Artinya dalam masa tu tak ada azan-azan ke, tak ada ikhomat ambil air semayang tengok celah kelengkang ke, tak ada lah. Kalau jalan, kalau waktu tu tengah malam mungkin saya buat lah kot. Tapi waktu tu siang lagi pun dalam pukul 3.30 ke 4 petang ni tu kan. Dan kawasan angin pun sangat kuat, kawasan tu banyak batu-batu kan. Kalau kita tahu, kalau siapa, saya pernah bercerita dengan sahabat bayi saya, dia orang gas, kadang-kadang kawasan berbatu ni dia ada hasil galian-galian besi mungkin di dalam tanah tu yang membuatkan gangguan tu berlaku. That's why I cakap, dia sensitif. Okay, kenapa saya tidak memilih digital? Sebab apa, saya tak tahu kenapa saya tak suka guna digital. Saya masih gunakan kompas yang ni. Sebabnya, saya lebih confident dengan kompas old school ataupun basic kompas ni. Okay. Maksud lebih confident tu, sebelum ni kalau berpandukan kepada kompas GPS, awak pernah mengalami ralat yang lebih besar lah. Saya tak tahu, mungkin dalam pengalaman awak mendaki, merintis dan mencari laluan tu, adakah bermaksud awak lebih confident kepada base plate compass sebab GPS lebih senang, ikut pengalaman awak, lebih mudah jadi kacau bilau berbanding compass? Gitu ke? Okay, good question. Soalan yang sangat baik. Okay. Seseorang yang ingin menguasai navigasi ni, okay, GPS adalah sesuatu benda yang baru, trending, sangat barulah, terkini. Tetapi kita letakkan pada satu situasi, iaitu GPS tu tak berfungsi. Jadinya kadang-kadang memang dia ada lag 5 meter, 10 meter, kadang-kadang dia tak sama dalam keadaan bentuk muka bumi di topografi. Tetapi kalau kompas dengan topo, dengan bantuan yang kita ambil pada GPS sana yang minimal, iaitu grid referral ataupun koordinat kedudukan kita, dari situ kita boleh mampu untuk mendapatkan arah yang sebenar untuk kita pergi. Contoh kalau kita tengok dekat satu pengalaman yang saya memang sangat hargai bersama sahabat-sahabat saya lah kan. Contoh ada masa sewaktu kita navigate, ada masa tak selalu, tapi kadang-kadang kebanyakan kalau hutan hujan tropika ni, dia memang banyaklah sebab hasil galian tanah negara kita ni kaya dengan besi lah, timah lah, kadang-kadang botol kosong pun ada dalam mana kalau kita ada hasil galian botol kosong . Okey, contoh ni GPS kita. Okey, dalam GPS kita ni dia menunjukkan dalam GPS kita ni dia akan ada GPS basket. Nampak Okey, besar. Okay. Dalam GPS tu dekat tengah-tengah tu dia akan ada satu arrow.
adalah dia punya kontur lah, apalah semua dalam ni, bentuk muka bumi dalam ni lah. Okay, kadang-kadang arrow ni dia tak duduk pada tempat dia akan bergerak. Contoh dia akan bergerak sedikit ke kiri, sedikit ke kanan. Kadang-kadang jarak yang dia gerak dalam GPS 5 meter. 5 meter. 1 meter, kalau 1 meter terjemahan dia, kalau 1 meter kalau kita bergerak, kalau kesalah terlampau mengikutkan GPS, 1 meter dia boleh bawa ke 1 kilometer arah yang kita mungkin tersasar. That's why kita hanya, kalau saya, saya hanya dapatkan koordinat setempat. Contohlah koordinat dia bagi 209 565, contoh. Okay, kita dapat kita kat sini, titik dia kat sini. Contoh, dekat titik dekat sini. So, saya akan ambil koordinat ni dan saya akan gunakan kompas dengan map untuk alignkan mana saya nak pergi seterusnya. Lebih tepat, lebih baik dan lebih, orang kata, confidence daripada GPS. Bukan kata saya kata GPS tak bagus. GPS bagus. Tapi saya gunakan GPS tu hanyalah untuk mendapatkan mendapatkan koordinat, juga untuk marking. Marking, okey, untuk sambung, contoh marking untuk sambung esoknya. Ataupun marking untuk keselamatan, sekiranya apa-apa berlaku, marking tu dah ada dalam GPS untuk kita berpatah balik. Tadi ada satu soalan mengenai back bearing. Okey, back bearing ni kalau betul-betul siapa yang betul-betul faham, saya rasa ramai. Banyak soalan ni, kelang kabut ni. Ya, ya. Tak apa, satu per satu eh. Satu per satu. Haa, kita cubalah satu-satu. Haa, satu per satu. Okey, back bearing eh. Dalam kompas kita ada 360 darjah. Kita ada 360 darjah. Kita ada kosong. Tak nampak lah. Okay. Nampak. Okey. Ah, alright. Kita ada kosong. Okey. Betul? Kita ada kosong. Betul. Kita ada 90. Betul? Kita ada 180. 180. Mm-hmm. Kemudian arah barat dia adalah berapa? 270. Oh, terer matematik Pak Bu. Alright. Arah utara, timur dan barat. Kebiasaannya kalau kita nak buat bearing, kalau contohlah kita dekat bearing 20 di sini. Bearing 20. Contoh kita ke sana, kita menghala ke bearing 20. Tiba-tiba kita tersasar. Kita nak patah balik. Kita nak berpatah balik. Sekiranya daripada 0 ke 180, kalau 0 ke 180, kita perlu tambah. Maksudnya 20 tambah 180. Maksudnya kita divide bagi 2. So, kalau kita bearing bermaksud kita dapat 200. Bearing kita akan jadi 200. Itu kalau kita berada daripada 0 sehingga 180, kita perlu tambah. Kalau kita ada daripada 180 bawa ke 0, kita perlu tolak. Contoh, kita berada di 270. Bearing 270. Kita menghala ke bearing 270. Menghala mula-mula tersasar. Atau kita nak berpatah balik. Kita nak berpatah balik, kita perlu apa? Kita tak boleh tambah. Kalau kita tambah, dia akan jadi banyak lagi. So, kita kena tolak. 270. 270 tolak. Tolak 180 berapa? 90. Jadinya bearing patah balik kita adalah 90. Boleh faham tak ni? Okey, faham. Alright. So inilah nama istilahnya back bearing eh. Ya, itu adalah istilah untuk ataupun cara untuk kita buat back bearing. Kalau yang penting formula dia ialah 0 ke 180 kita perlu tambah. 180 ke 0 ataupun 360 kita perlu tolak. Okey, faham. Negatif, positif, negatif. Itu saja. Alright. Ya, yeah, abang boy Muhammad Syarizan kita cerita pasal kompas. Abang boy. Eh bang, ada satu soalan. Dia, kawan kita ni dia bertanya tapi kemudian dia bercakap dia pun tak tahu betul ke tak apa dia tanya. Tapi kita cubalah cuba fahamkan soalan dia. Okey, boleh. Adakah setiap kali selepas setting bearing, kita kena baca north sahaja?
Maknanya kita memang kena tahulah bearing tu berapa degree ataupun macam mana. Oh betul lah soalan dia ni. Apa soalan dia? Okey, saya faham. Saya faham. Saya kata saya dah faham soalan dia. Dah biasa ke? Saya dah biasa dengan soalan ini. Saya rasa lah. Saya rasa saya faham lah. Selepas dia kata soalan dia, selepas saya dapatkan bearing, contoh bearing dia 320, adakah arah yang kemudi dia ataupun arah yang tuju adalah arah utara? Arah utara tu adalah maksudnya arah jarum magnetik tu. Jadinya arah jarum magnetik tu tak perlu ikut. Yang perlu ikut adalah arah bearing yang telah terletak pada marker. Kalau anda ikut arah utara, anda tak perlu pakai kompas. Anda straight je. So itu maksudnya. Kalau kata kita buat satu navigasi, contoh yang saya buat ni, bearing utara tak nampak. Okey, bearing utara dah masuk dalam perumah dia. Sekarang bearing saya adalah 320. Jadinya saya nak ikut yang mana satu? Saya nak ikut yang mana satu? Saya kena ikut yang 320 ni lah. Yang utara ni adalah nak mengesahkan bahawasanya ke mana arah tuju kita. So, selepas kita masukkan jarum magnetik ke perumah dia. So sekarang kita, utara sana, kita nak pergi 320 sana. So kita tak boleh stick pada 320 tu lah. Bukannya arah utara ni. Jangan sekali-kali masukkan jarum magnetik ni ke arah 320. Maksudnya, okey, bearing kosong. Sekarang ni dial in kosong dekat sini semua balik pada pasti. Kita pusingkan jarum ni pergi ke 320. Bukan dia jadi lain. Sebabnya kalau kata kita pusingkan jarum magnetik ke arah 320, kita akan tetap pergi ke utara saja. That's what saya cakap tadi. Kalau permainan kompas ni, kita memang kena hands on. Sebab kita berdepan kan. Tapi tak apa, saya cuba untuk faham, saya cuba bagi penerangan yang semampu saya boleh. Sebab saya tahu, saya faham, kekangan kita belajar melalui digital ni memang dia agak sukar. Tapi tak ada masalah bagi saya. Saya ambil itu as a challenge lah. Okay, Pak. Ada soalan pada seorang rakan lagi. Okay, tadi saya tak pasti dah terjadi. Ada soalan? Cikgu. Ada soalan. Cikgu. Kalau mata utara kompas dah tunjuk lawan arah, kerana apa? Satu, dan boleh ke diperbetulkan balik? Macam mana? Jarum merah tu, sepatutnya sini utara, tapi dah terbalik. Dia dah pergi ke selatan. Adakah sebab dia dah rosak? Dan kalau dia dah rosak tu, boleh ke kita repair balik? Tambah tak minyak hitam ke apa? Tak tahu. Tak boleh. Artinya kalau kompas tu asal kita beli, jarum merah ni mesti utara. Tapi setengah-setengah ni, kalau yang made in China, dia ada yang merah dekat bawah, putih dekat atas. So kadang-kadang, betul ke ni kompas ni? Tapi bila kita rujuk, bila rujuk dengan kompas lain, betul arah utara yang patutnya jarum merah pergi ke jarum putih, dia pergi utara, tapi check dengan kompas sebelah sama, utara dia, utara saya jarum merah, tapi utara dia jarum putih. So boleh pakai lah, tak ada masalah. As long di sama. Tapi nanti kita akan pening lah, kita dah tahu marker dia sebenarnya jarum utara ni warna merah. Itu kod colour dia lah. Artinya risiko dia kalau kata apa-apa terjadi dekat kita dan kompas kita tu dipinjam oleh kawan contohnya, memang kawan tu akan sesat barat lah. Takut kita baca terbalik lah. Makin nak keluar makin masuk, makin nak masuk makin keluar. Okay. Kalau saya dapat kongsikan apa yang berada di dalam ni, dalam kompas, dalam perumah kompas ni dia ada liquid. Dia ada liquid tau dalam ni. Dia bukan liquid, dia panggil minyak tanah. Dia ada minyak tanah dalam ni. So minyak tanah ni adalah, dia adalah molekul yang membuatkan dia ada pengaruhi dekat belakang ni. Dia ada dawai tembaga yang membuatkan benda ni berfungsi sebagai so itu memang saya tak sampai lagi nak kaji sampai tahap tu. Nanti insyaAllah besok-besok saya kaji lah kenapa boleh jadi sampai macam tu. So, saya tahu macam mana guna dia, saya tahu macam mana lag dia. Tapi yang pentingnya penjagaan kompas ni, okey. Ada soalan tadi tu memang sangat bagus lah sebenarnya. Macam mana dia boleh jadi terbalik. So kompas ni memang sangat sensitif. Saya sendiri, kompas saya letak ke dalam satu bag khas. Bag khas ni saya berpakaian dan dia ada sponge. Maksudnya dia macam penebat lah. Macam penebat lah.
saya letak dalam beg yang khas macam ni. Jadinya dia tidak terdedah. Kalau dia jatuh, terhempas, dia masih lagi terjaga. And dia tak boleh dekat dengan bateri, logam ataupun besi ataupun kita main campak-campak mengata. Okay. Kemudian kalau satu lagi, kompas kalau ada bubble, dalam dia ada tiba-tiba ada bubble. Bubble dia apa? Okay, dia ada mengelembut. Cik Bapak tak tahu. Masuk angin. Wow. Macam masuk angin lah. Dia ada gelombang, ada bola-bola bubble dalam tu. Bermaksud, itu pun adalah salah satu hazard bagi kompas ni untuk berfungsi. Sebab dia akan tolak bearing tu kiri ke kanan, kiri ke kanan. So, that's why kadang-kadang kita perlukan permukaan yang rata untuk dapatkan ketepatan tu. Tapi pada yang expert, dia letak je dia tahu dah. Yeah. Apa yang lucu tu? Abang Eddie dia kita ada dia dapat komen daripada kawan-kawan ni. Dia buat lawak jadi kita terbaca kan, tergeli hati pula. Aduh, terkena aku. Okay, pendekar muda okay, cari magnetic knot. Nak cari magnetic knot. Utara magnetic. Yang kalau kita tengok pada jarum kompas tu adalah jarum magnetic. Kalau lain. So soalan dia tu true north dan magnetic north. Dekat kompas tu magnetic north. Ya, yeah, betul. Yang true north tu kat kutub utara tu lah. Kita kena ukur daripada kutub utara sampailah ke kutub selatan. Dia ada kiraan dia. Berapa degree, kalau duduk kat Malaysia ni berapa degree daripada magnetic ni ke kutub utara. Kalau ada kat Amerika, berapa kutub utara dia, berapa magnetic utara dia. Berbeza kan. Kalau kita berada dekat Australia, berapa magnetic dia, berapa utara dia. Dia akan berbeza. So artinya bermaksud magnetic north ni dia tembak tu bukan dekat kutub utara tu lah. Jadi titik globe tu. Okay, saya buat lukis lah. Saya tak pandai lukis tapi saya cuba lukis lah sehabis baik. Kalau ada yang salah selalu betulkan saya sebab saya ni pun kadang-kadang terlupa. Right? Tak apa, saya pun pelan-pelan belajar juga sama-sama. Okay, ni globe kita. Kalau boleh nampak globe kita. So kita punya bumi bulat kan? Okay, bumi kita berputar, dia bukannya berputar tegak macam ni. Dia sengit sikit dia berputar macam ni. Jadinya utara benar tu dia akan berputar utara dekat sini. Sorry. Sekejap. Saya betulkan saya punya ni sekejap. Okay. Okey. Globe kutub utara, ni kutub utara. Kutub selatan. So nak kira utara benar tu, kat situ lah. Magnetik kita mungkin di sini. Kita dekat garisan khatulistiwa. Globe macam ni, garisan khatulistiwa macam ni, kita kat sini. So kita punya magnetik mungkin di sini. Mungkin di Australia sebelah sini. Mungkin magnetik dia mungkin sebelah sini. Atau sini. Mungkin kalau kita nak ukur balik ni, di Kanada lah. Kanada mungkin dia berhampiran dengan kutub utara ni, Kanada mungkin. Dia mungkin akan gunakan directly utara benar. Tapi saya tak pernah pergi dekat sana kan. Saya nak try juga navigate dekat sana kan. Macam mana kan? So that's why navigator di kutub utara dan kutub selatan sangat sukar. Sebab pusingan globe tu dia bergerak kan. Dan dia tak, titik tu tak bergerak, tak berada di satu tempat. Dia sentiasa bergerak. So, dia agak sukar lah. Itu memerlukan skill yang panjang lah. Kalau terdapat damage atau kerosakan pada depan plate, contohnya keretakan pada plate akan mengganggu kebebasan terkompas tersebut. Oh, so far kalau setakat plate letak kat sini ke, tak ada masalah lagi. As long kita punya molekul dalam ni dengan jarum magnetik semua masih lagi berada di paksi yang betul ataupun jarum magnetik tu masih lagi berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Kalau dia retak belakang ni, tiba-tiba air dia tak ada, itu mungkin something wrong somewhere lah. Kita kena berhati-hati lah. Baik, faham. Aku teman cari pasal tu. Okay. Ada soalan daripada ni, dalam grup WhatsApp. Kalau terdapat kerosakan kepada badan ataupun plate, contohnya keretakan ke kan,
Adakah itu akan mengganggu ketepatan bacaan kompos tersebut? Oh, bahasa sedap lah. Jadi kalau berlaku kecacatan ke, retak, pecah, sumpit ke apa kan, adakah masih reliable? Okay, macam saya jelaskan tadi, kalau setakat plate ni saja, base plate ni yang retak di sini, di sini, di sini, tanpa menjejaskan molekul yang ada di dalam perumah kompos ni, ataupun dia tak retak dalam ni, tapi kalau kat sini ke, dia tak retak ke, air dia tak keluar ke, dia masih lagi berfungsi, maksudnya kita pusing, kita rujuk dengan kompos sebelah, utara dia masih sama, kita cuba dial cari ni dengan kompos satu lagi, masih sama, maksudnya dia tak ada akan ada apa-apa efek. Melainkan kalau ada, dia retak dalam ada bubble, mungkin air dia dah berkurangan, dan kat sini ada retak, so maksudnya kompos mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. Itu pendapat saya lah. Okay, faham. Ni ada soal Ayub Jamil ni, bagus. Perkongsian dia ni, saya baca eh. Magnetik noh berubah ikut masa sebab kandungan bawah karang bumi berubah-ubah. Jadinya akan ada magnetik, iklan kena adjust untuk dapatkan true north. Okay, so far pada pendapat saya, terima kasih Abang Ayub. Terima kasih eh. Cikgu Hakim cakap cikgu Hai di Putra Wa'ala. Okay, betul eh. Kadang-kadang dia akan ada perubahan, akan ada perubahan. Tapi sepanjang pengamatan saya, sepanjang kerjaya saya, so far saya masih lagi menggunakan pinggiran yang sama, knots yang sama, magnetic knots, dan tidak ada perlu tambah dan tolak mengenai degree dia. Tapi masih boleh mampu untuk di Malaysia digunakan untuk mencari arah ataupun bearing. Tak ada masalah, so far lah. Dan kalau betul, memang betul magnetic knots ni, utara magnetic ni memang dia berubah. Tapi dekat negara kita ni, kita berada di kawasan yang tengah-tengah, insyaAllah dia tak ada masalah untuk digunakan. Melainkan kalau kita kat atas tu lah, saya cakap tadi tu lah, kat area-area Amerika ke, mungkin dia ada pengiraan-pengiraan dia. Kalau nak kita pengiraan dia ke, saya pun pening. Nanti yang baru-baru join pun pening juga kan. So harap-harap itu membantu saya itu. Terima kasih perkongsian Abang Ayub Jamil tadi tu. Terbaik bang. Apa ni? Ini ada soalan cekumas lah. Apa benda? Kalau beli kompos cap ayam yang ada bubble tu, kiranya tak boleh pakai lah ya? Bukan tak boleh pakai, okey. Dia kadang-kadang, hazard ni dia boleh hilang. That's why kadang-kadang kita mula, kalau saya punya cara, sebelum saya gunakan kompos, saya suka goncang dulu. Bila saya goncang, tiba-tiba keluar bubble, maksudnya kompos tu something wrong somewhere lah. Maksudnya ada udara di dalamnya yang membuatkan dia akan mengganggu putaran magnetik, jarum magnetik tu sendiri. Jadi kita kena aware lah benda tu. So kadang-kadang bila 2-3 hari, bubble tu tak ada. Kalau kita rujuk balik dengan kompos kawan kita, masih sama, so tak ada masalah lah. As long dia tak ada bubble yang banyak macam tiba-tiba macam buih sabun penuh dalam tu kan. So kompos tu boleh campak je. Tak boleh pakai lah. Artinya bila ada bubble tu, dia punya quality, reliability, keboleh bergantungan dia tu dah makin kurang lah kan. Tak boleh nak percaya sangat lah. Sebab yeah, bubble tu mampu mengganggu pergerakan yeah, jarum eh. Dia mengganggu kan, dia bubble ni dia suka, kalau kita macam kita cari arah, kedudukan ni kan, dia mesti duduk dekat sebelah jarum ni, dia akan tolak-tolak jarum ni. Jadinya gini je eh. Kalau kita pusing dia nak masuk ke rumah utara, dia tolak lagi. Masuk mana dia tolak-tolak lagi. So nak dapatkan ketepatan, kita pun rasa puas hati tu pun agak was-was kan. That's why kadang-kadang kalau navigator ni dia ada pembantu dia yang bawa kompas yang lain. So dia ada timbul lah. Kalau macam kita survive seorang diri, so kita kena ni lah, pastikan kompas tu berfungsi dengan baik lah. Kalau kita macam contoh kita tersasar, kita cerita sedikit lah dengan kompas kalau kita tersasar. Okay, kalau kita tersesat, kita nak nak cari laluan, paling cara paling mudah kita cari high ground. Untuk kita cari atau orang kata peta minda kita. Cari satu high ground, dia tengok kawasan yang paling jauh yang kita boleh pandang, dia tengok sama ada penempatan tu di mana. Ada penempatan ke, ada kawasan yang lembah besar luas ke, ada mungkin di mana. Contoh kita kat Kelantan, okay, kita faham, oh kita kat Kelantan tadi kita nak pergi sini. Kita tengoklah arah mana kita dah pergi. Mungkin kita panjang pokok sikit ke, kita tengok, kita halakan base plate kita tu eh? Dan masukkan, itu baru kita pusing dial, masukkan rumah utara ke jarum magnetik balik, tengok berapa degree kita dapat. Dan sahkan 2-3 kali tengok, kita cuba follow the
follow the degree yang kita dapat tu, follow lambat. Mm-hmm. Tapi jangan kita dapat satu degree, contoh kita dah dapat 20 degree, 20 arah dia 20 degree. Okey, aku dah dapat arah 20 degree sekali je, oh dapat sana straight, aku dapat straight 20 degree. Nanti lah 20 degree aku boleh keluar, 20 degree kita follow, okey dah dapat first bacaan, kita terus direct je tanpa kita paksa. Okey, mungkin setiap 3 minit, 5 minit dalam lagi kita try paksa. Aku ni masih di landasan yang sama ke? Dalam kita tegak, kita berhenti, kita tengok. Eh, aku dah ke bearing yang lain lah. Maksudnya kita ke arah straight tu dah lain. Kita pusing-pusing masukkan balik jarum utara magnetik tu masuk ke rumah dia, rupanya sebelah sana. That's why kadang-kadang bila kita navigate gunakan guna kompas kompas semata, dia akan perjalanan kita akan jadi begini, zigzag. Tu perjalanan kita akan jadi begini. So, tapi kita kalau macam tu, situasi ni dipanggil back bearing ke apa benda ni? Ke re-bearing ke tak tahu? Kokok lah ada nama saya, man. Yang ni kita akan re-bearing lah. Maksudnya kita jalan lebih kurang dalam 3 minit ikut confident kita. Kita re-bearing dia. Oh okey, aku kena ke kanan. Saya ke kanan. Dia akan tetap akan jadi. Kita tak akan dapat straight sebab hutan kita dense kan. Hutan tebal. Kita tak nampak apa yang kita nampak tadi. Tapi kita kena ada marking lah. Oh, aku nampak satu pokok besar bawah tu, aku nak pergi kat pokok besar tu. Contoh. Okey, aku dapat arah degree dia adalah 20 degree. Straight aku dah. So, the point kita dapat bearing, jangan ubah dah dekat bearing kita. 20 degree, go, go, straight. And then, after a few minutes, 3 minutes, 4 minutes ke kita dah jalan, kita check balik. Betulkah aku menghala, badan aku ni menghala ke 20 degree? So, kita, oh tak masuk. Okay, masukkan balik 20 degree. Jangan tabung siapa-apa, pusingan base plate ni je, masukkan balik. And then, dapat arah. Okay, oh kat sini. Pasal saya cakap tadi, berkemungkinan kita akan bergerak dalam bearing 20 ni, kita akan bergerak tiba-tiba akan jadi ZZ. Dia takkan sini. Padahal kita nak pergi memang 20. Tapi disebabkan kontur tu apa, kita akan Melainkan kalau kita sepanjang kita berjalan tu, tangan kita macam ni ke 20, 20. Mungkin kita akan dapat straight je. Tetapi dia akan ada halangan juga. Mungkin ada tebing. Mungkin ada kita akan avoid sikit, masuk balik. Avoid sikit, masuk balik. Avoid sikit, masuk balik. Macam tu lah, habis korang. Itulah mungkin kalau ada salah, mohon betulkan saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Kita tengok soalan lagi. Bukan lapar orang pasti kerja. Lapiak. Buku info je kus. Terima kasih Abang Ayub. Saya pun hanya berkongsi saja. So kalau di Malaysia, True North dia macam mana? Okay, ada soalan lagi. Banyak soalan sebenarnya. Kita cuba pelan-pelan lah. Ya. Kalau nak dikirakan True North ni, dia tak masuk dalam kita punya tajuk adalah basic compass. Berkemungkinan kita mungkin akan kita adakan satu kelas yang betul-betul hangs on. One by one saya boleh jawab lah satu persatu. Saya harap itu menjawab, minta maaf banyak-banyak. Sebab kita pun nak masa pun suntuk. Baru faham, maksudnya sebab kita dekat dengan garisan khatulistiwa, Melitino sehingga boleh sentiasa boleh pakai. Ya, yeah, betul. Tak perlu buat declaration untuk dapatkan True North. Okey. Kenapa kita nak pakai True North sedangkan kiraan dia tu dah jauh kan? Okey, contohnya okeylah. Malaysia. Malaysia kedudukan dia macam ni. Macam ni. Sabah Sarawak yang kiri, jangan lupa Malaysia. Okey, kita guna utara magnetik dia straight je ke sini. True North dia kat sini. True North dia kat sini. Semenanjung. Ini Semenanjung Malaysia. Betul ke ni? Betul. Semenanjung Malaysia. Ada gaya. Ini utara magnetik. UN. Sekali utara benar ni sebelah sini. Utara benar. Betul. Kita duduk dekat satu garisan khatulistiwa. So kalau kita dah berpaksikan true magnetik, magnetic true, apa utara magnetik, kenapa kita perlu tambah lagi dalam kita buat pengiraan daripada kita punya kompas untuk tambah lagi berapa degree kat sini untuk dapatkan utara benar dan menggunakan utara benar? Sebab kita takkan guna automatically kita punya jarum utara magnetik tu. Kita terpaksa, dia akan menyukarkan kita lah maksudnya. Contohnya, kita tak ada. Contoh, kalau ada setengah-setengah kompas, dia ada marker.
dia ada marker utara benar. Kalau kita dah tolak-tolak, dia ada satu marker dalam ni juga. Dia macam jarum. Oh, utara benar kat sini. Mungkin kita boleh masukkan yang perumah utara ni ke utara benar. Boleh. Tapi, dia pada yang beginner, dia akan confused lah. Mana nak ikut ni? Mana satu aku nak masuk? Mana nak masuk utara benar ke utara magnetik? So, cukup sekadar kita masuk utara magnetik sahaja. Kita berpaksikan utara magnetik. Sebab, sebab apa? Sebabnya memang praktikalnya dekat, dekat saya sebagai kata pengalaman saya sendirilah. Secara praktikal ni memang saya akan gunakan utara magnetik dan alhamdulillah tempat-tempat yang saya cuba cari tak ada masalah dengan menggunakan utara magnetik. Bukan tak boleh guna utara benar tu, boleh, tak ada masalah, tapi menambah kerja kita lah. Kita tengok, okay. Menambah kerja kita. So, for the basic untuk hari ini, cukup saya terangkan mengenai utara magnetik, kita gunakan utara magnetik dengan macam mana untuk kita laraskan dia. Jadi dalam peta yang biasa guna untuk peta Malaysia ke apa tu, kita pakai utara benar ke utara magnetik? Utara magnetik. Yeah. Oh, sepertinya utara benar tu memang ada, tapi untuk aplikasi penggunaan biasa mencari kiblat, mencari arah melalui peta, menggunakan peta, kita cuma perlu berpandukan pada utara benar, utara magnetik je lah. Yeah. Kan? Baik. Faham? Hafiz Azli. Hafiz, saya tanya. Ada ke sarung kompas yang boleh halang dari tarikan unsur besi ataupun apa material terbaik untuk jadikan sarung kompas? So far, alhamdulillah, saya gunakan, ini sahabat baik saya buat. Kadang-kadang kain pun dia, kalau dia terlampau dekat dengan magnetik pun, dia tetap ada ni. Dia yang paling terbaik, rasanya yang satu box yang ada macam kedap tu kan, box kedap tu yang ada sponge yang tebal tu, ha, itu mungkin dia akan dapat jagalah dia punya tarikan magnetik tu. Tapi tak juga magnetik kan, tarikan daya tarikan yang sangat kuat magnetik ni, lagi besar dia punya, lagi kuat lah magnetik dia. Sebab saya tak ada jumpa lah lagi backpack yang saya pakai ni pun, sebab dia ada sponge, dia pakai kain jenis apa saya tak tahu ni, Cordura, dia ada sponge sikit dalam dia. Jadinya untuk menebat sedikit-sedikit macam dalam beg saya tu, dia dapatlah menebat sikit-sikit lah, tak banyak pun. Mungkin terjawablah soalan tu. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Coach Ainul Kumpas, Lumai Idrit. Sama-sama, saya hanya berkongsi sahaja. Kalau satu tempat tu mempunyai gangguan magnetik, apa yang perlu dibaca untuk membaca kompas? Okey, dari tadi saya dah cakap tadi, kita perlu dapatkan dua-tiga orang, ataupun kalau kita seorang saja, kalau tengok kompas tu bergerak, kita cari kawasan yang lain atau kita bergerak ke kawasan yang lain yang lebih stable. Maknanya kalau ada halangan kita divert, then kita masuk balik laluan tu and check balik bearing. Ya, betul. Cik juga, kita akan cuba check balik, align balik. Kalau kita buat, kita cuba kiraan berapa kita nak keluar, berapa kita nak masuk balik. Dengan mungkin kita kira ukuran tapak ataupun kita nampak satu point di hadapan kita, contoh kita di depan ni. Jadi berdepan tu ada satu longkang yang besar, kita tak boleh langkah, kita kena ke kiri. So, kita kena ingat seberang tu ada marking apa. Ada marking apa, kita ingat bearing yang asal kita nak ke tempat tu berapa. Kita buka bearing baru, kita masuk ke dalam, kita kira balik berapa masuk, dan ubah satu lagi, dan kira balik bearing yang kita ubah, bearing yang kedua, masuk balik dan kita tengok balik ke belakang bearing yang pertama, back bearing, tengok sama tak dengan marking yang kita duduk dengan tempat kita cuba mula avoid tu. Jadi macam ni ke petak ke tiga segi ke kan, so macam tu lah lebih kurang. So kita kena guna back bearing tu untuk buat mengenal pasti bahawa sini tu. Tapi once kalau kita dah nampak marking tu sendiri, kat sini dia satu pokok besar sebelah tu yang aku boleh pergi, kita try avoid. Tapi jangan lupa untuk kira juga, takut kita pergi makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, kita sasar, kita tak jumpa balik kawasan tu. Sebab kan kita tak ada GPS kan, kita tak ada marker lain, hanya marker mata dan minda saja kan. So harap membantulah soalan tu. Terima kasih Cik Jinggo. Back bearing, balik back bearing tu penting untuk kita tahu yang kita tahu buat pengiraan pergi dan balik tu macam mana. Alright, dan jangan lupa kalau kata kita sesat, kita nak cari satu laluan, jangan lupa tinggalkan marking setiap tempat yang kita lalu, patahkan pokok ke supaya senang duit. Ya, kita buat macam mana lah, asal kita bila kita berpatah balik bearing ke belakang tu, kita nampak balik marking kita untuk orang kata pengesahan kedua.
kita dah dapat pengesan pertama, itu back bearing kita 180, kita patah balik jadi 360, okey kita back bearing. Ataupun kosong, kita back bearing. Patah balik, kita jumpa market, okey ini sah lah tempat yang aku lalu tadi. Itu salah satunya lah. Gitu cikgu. Set lengkap untuk kompas, boleh terangkan namanya? Set lengkap untuk kompas? Tak faham. Set lengkap untuk kompas, boleh terangkan namanya? Set lengkap. Set lengkap untuk kompas. Set macam mana ni? Saya tak faham. Mungkin dia tanggapan dia, kompas ni datang ada bentuk set kot. Set? Oh. Set apa ya? Tali ya? Tak apa. Mungkin boleh terangkan. Mungkin. Boleh fahamkan saya. Saudara boleh, kalau sedang menonton, saudara minta tolong explain sikit soalan saudara. Kita sebab tak dapat nak. Manajer saja memadai trunos accuracy. Lebih trunos untuk accuracy lebih tinggi kalau untuk buat topo mapping dan tenun mapping. Okay, thank you Abang. Tinggi mapping. Okay, thank you Abayu. Agree. Sebab ada automatic ada. Okay, cukup. Cikgu pakai kompas apa tu cikgu? Saya pakai silver kompas, jenis brand silver. Cik Jinggu ah. Cik Said Naim, maaf eh. Syed Naif. Box 2. Oh, dia kata set lengkap tu termasuk ni kot. Kompas awak siap ada bag, siap ada tali tu kot maksud dia set kompas yang lengkap. Itulah. Boleh bagi tahu tak harga kompas silver? Okay, so silver yang ada dekat Core Outdoor Shop 89 tak silap saya. Kompas silver berapa ringgit? 85 kot. Pakai silver, brand yang sama yang ada dekat Core Outdoor Aesthetical, saya pakai brand yang sama. Lebih kurang 80 lebih, saya silap saya, RM80 lebih. Dulu saya beli mahal ni, tapi sekarang dah murah dah. So boleh pakai lah, affordable, dan dia sangat baik, sangat bagus. Nazrul. Saya bukan Jinggu, cikgu, saya. Okey, saya. Minta maaf ya, saya. Okey, ada tak saya tertinggal? Okay, saya cuba cari balik ke viewer, kalau ada apa-apa soalan boleh minta share lah. Boleh minta komen lah, kita boleh monitor soalan anda. Okay Nazrul, nanti tanya tentang silver tu, silver. Okay guys, macam ni. Permainan kompas ni, saya tahu ramai yang berkemahiran yang tengok live ni kan. Saya pun hanya berkongsi berdasarkan pengalaman dan apa yang saya belajar dululah. Kompas ni, kalau kita nak mahir dengan dia ni, kita memang kena sentiasa adab dia. Kita kena main dengan dia. Kita kena sentiasa bermain dengan dia. Kita pergi, contoh kita pergi camping, kita just pergi tengok, ni berapa lah, ni berapa. Paling basic kalau kita nak main bearing kompas tu lah, 292 arah kiblat tu. Biasanya kalau sampai di campsite, atau berapa lah arah, so kita main dengan kompas tu. Dan barulah kita buat praktikal, sedikit demi sedikit. Sebab kalau kita nak faham dia lebih mendalam, memang kita kena buat praktikal yang banyak. Kalau setakat kita dengar celoteh bercerita, orang cerita je, dia susah faham. So, ambil inisiatif bila kita tahu sedikit info mengenai cara penggunaan kompas, kita cuba praktikan secara minimum sebelum kita pergi ke lebih advance. Macam saya dengan sahabat-sahabat saya, dulu kami sentiasa orang kata refresh kan, okey begini. Walaupun kami tahu kami refresh untuk sama-sama tim pergi mencari kawasan laluan baru ataupun search and rescue. Saya pun terlibat dengan search and rescue punya tim kan. So search and rescue punya tim, dia berbeza pula. Macam kira kita nak pergi cari laluan gunung, laluan gunung ni, laluan trail ni kita nak buka ni, dia kena berseni, nak kena cari pematang dia, lengkok pematang dia, part by part, point by point. Kita tidak tahu macam mana, kita kena buat anggaran pula di map topo macam mana, okey sini boleh lalu atau tidak. Itu banyak anggaran-anggaran yang kita perlu tahu. Tapi tetap juga basic kompas tu kita gunakan. Kompas takkan pernah lari lah. Itu je. Tetapi kalau mana yang expert dia dapat satu degree, contoh maksudnya satu bearing yang dia dapat, dia akan lock dalam kepala, okey bearing ni, dia akan rujuk berapa jarak. Contoh lebih kurang dalam 10 minit baru dia akan check. Okay, 10 minit dia akan, kita tetap akan kena check. Sebabnya
kita nakkan accuracy tu, kita nakkan ketepatan tu. Nak dapat 100% mungkin boleh, tapi kita perlu banyaklah perlu tengok ability. Tapi kalau kita sekat legacy cukup sekadar okey, kita yakin ini tepat lah. kita follow je dengan apa bacaan yang kita buat. Ha, tu. Ada apa-apa soalan lagi? Berpeluh dah saya. Ada kipas. Ada kipas. Okay. Ada soalan yang baik juga kepada daripada Cik Syed Noaim ni. Saya tak pasti. Syed Noaim. Mungkin itulah gaya sebutan nama dia. Dia tanya, kompas tu ada kelainan ke kalau kat tempat sejuk atau panas? Kotlah boleh mendidih ke? Tak tahu. Oh, okey. Ada gangguan ke kalau dia panas atau sejuk? Kalau tu saya tak pernah cuba pula dekat ni, tapi dia ada pernah saya debatkan perkara ni. Kalau kita navigate di kawasan sejuk, contohnya kawasan sejuk ke kawasan panas ke, disebabkan molekul ataupun liquid yang ada tu macam dia menjadikan kompas tu berfungsi dengan sedikala je. Saya tak tahu mengapa. Kemungkinan minyak tanah tu mungkin susah beku, mungkin. Mungkin dia susah beku dan dia boleh digunakan dengan baik sekali, sebab di negara luar tu dia dah pakai digital lah menggunakan ni. I see. Kan? Mungkin dia tak, kalau panas tak ada masalah ni, dia tak terbakar. Mungkin kalau kita cucuk api ya, mungkin. Melainkan kalau kita campak kompas tu dalam api, memang jahat nak kompas tu. Memang naya lah. Okay, Abang Ayub dia ni. Oh okay, Rafa tu. Next soalan saya, kita berpandukan utara. Yang tiga lagi tu barat, timur, selatan. Kenapa mesti utara? Okay, kenapa mesti utara? Dia adalah punca yang besar. Utara, selatan, timur, barat, selatan adalah marka kita. Contoh, okey, baik. Kalau kita, kenapa dia kena utara juga? Kita kena pandukan utara juga. Sebab contoh kalau kita punya bearing tu menghala ke selatan, kita tetap juga kena pusingkan kompas kita menghala ke utara juga. Utara tu adalah satu benchmark ataupun satu penanda besar untuk sesuatu pergerakan. Baru kita, aku menghala ke barat, tapi utara tetap sebelah sana. Yang lain-lain tu dia akan jadi marker kita. Aku punya belakang selatan, sebelah kiri aku selatan, sebelah kanan aku utara, belakang aku timur, aku menghala ke barat. So utara tu dia jadi macam point besar untuk kompas ni. Jadi rujukan utamalah. Dia adalah orang kata main tajuk. Okey, aku kena utarakan kompas aku. Baru aku dapat ketepatan mana aku nak pergi. Kena utara juga. Harap soalan tu terjawab, Cik Rafa Karim. Harap soalan tu terjawab. Budak Jio ada ajar saya guna kompas dengan mirror dengan gap, boleh guna aim pada landmark. Jalan kalau rujuk kompas. Dah rasa apa Abang Ayub Jamil cuba share ni, yang bahagian kita zigzag tadi tu. Jadi dia kata kalau buat tu kena ada aim satu benda landmark macam awak cakap tadi, pergi. Sampai buka balik bearing, aim second landmark, pergi. Jadi bukannya kau nak pergi 292, kau jalan tegak 292 sampai Mekah, memang tak sampai lah. Sebab awak nak kena belok-belok sikit, mungkin tak sedar ke apa kan. Rujukan demi rujukan pada paksi bearing yang kita dapat ataupun degree yang kita dapat, kena sentiasa periksa. Itu yang membuatkan kita lebih mahir, lebih faham. Kalau kita saya cakap tadi, kalau kita berpandu, okay, aku dapat 20 degree, sekali tu je kita tengok, kita main jalan je. Dia tetap akan lari. That's why kita kena rujuk semula pada kompas ke mana kita pergi. Okay. Alright. Terima kasih, Bayuk. Kena stop target satu kawasan landmark. Betul. That's why saya cakap tadi,
kita punya hutan ialah dense, eh? Hutan yang tebal, hutan yang padat. Kita akan dapat satu, kita akan contoh kita naik kawasan tinggi, kita tengok satu kawasan yang mana kita nak pergi, kita anggarkan saja, nampak satu landmark, kita dapatkan bearing. Kemudian kita bila kita bergerak dalam tu, kita cuba bergerak, tapi landmark asal kita 20 degree tu jangan lari. Dia akan tetap akan jadi, itu saya cakap jadi zigzag, jadi ulau-ulau sawah lah kan. Macam tu lah diorang. Harap terjawablah soalan tu. Okey, faham. Terima kasih, Rafa. Kalau untuk file safe, lebih baik tak pakai non-liquid fill compass, practical juice, yes. Dia macam mana? Kalau... Dia kata kalau nak elak tambah lagi masalah, lebih baik tak kalau kita pakai non-liquid fill compass? Sebenarnya dalam compass tu yang bukan pakai liquid. Ada ya? Tak tahu. Saya pun tak pasti kalau ada compass yang tak ada liquid dalam tu. Melainkan digital compass lah. Kalau boleh biasa semua, saya tak update mengenai compass ni yang terbaru. Mungkin yang terbaru dia tak pakai liquid. Dia hanya pakai tembaga dengan jarum saja. Saya tak berapa pastilah. Sebab so far saya punya komposisi semua ada liquid. Yang ni pun ada liquid juga, yang ni pun ada juga. Member nampak macam tak ada, tapi memang ada sebab dia padat kan penuh. Saya tak pastilah Cik Azmi Osman. Saya cuba untuk rujuk balik. Kalau saya dapat jawab soalan tu, saya akan try jawab soalan tu. Sama ada non liquid or liquid fill compass ni, practical use dia macam mana, saya tak berapa pasti sebab saya tak pernah guna lagi. Kalau ada lah compass yang tak ada liquid tu, saya tak pernah guna lagi lah. Okay. Okay. Tak pakai liquid, kena pakai GPS lah. Ayah, Cik Sanaim, ikut dia. Tapi betul kan? Ada point juga lah aku. Okay, lain. Ada satu rakan ni, dia komen. Dia minat betul nak belajar pasal kompas. Tapi asyik silap je. Kira. Mungkin boleh follow kelas kompas. Saya tak pasti. Di pasaran kan. Ada ke tak kelas kompas. Mungkin Abang Aidy boleh share sikit pasal kompas punya kelas. Macam ni. Saya, kalau kata ramai yang berminat untuk belajar kompas, compass and map atau map dan compass, saya memang ada buka course bersama dengan Cik Ni Khairul Amri untuk course tu. Macam tahun, kami dah lama tak buat, last kami buat tahun 2018. Kemudian saya sibuk dengan universiti, belajar mengajar universiti, Cik Abu sibuk. Mungkin kita boleh buat satu kelas yang boleh kita jumpa, yang kita bawa maps, kita bawa compass untuk anda lebih faham mengapa, macam mana atau practicality dia macam mana, dan mungkin anda lebih mudah untuk faham. So kita takkan buat jauh, kita tengok dulu keadaan macam mana. Kalau PKP ni lepas atau kita nak buat secara santai, tapi dia tetaplah kalau kita buat course, dia ada certain bayaran dia lah. Sebab sebenarnya kita sijilkan benda tu, sijilkan di bawah satu persatuan ni kan. Kalau saya biasanya sijilkan seseorang tu bawah persatuan mencari dan menyelamat Malaysia kan. At least dia tahu beli kompas, tahu menggunakan map, dia boleh membantu dalam misi untuk mencari dan menyelamat lah satu hari nanti. Kalau kompas, Cici, apa option lain pengganti kompas cikgu? Oh, ini soalan dah masuk soalan survivor ni. Kalau saya nak cerita pasal lain-lain cara, mungkin kita boleh tengok lumut di pokok. Terus saya cakap, kalau saya nak sentuh jauh ke dalam, itu dia dah masuk banyak perkara. Tajuk lain lah. Kita boleh bincangkan tajuk lain lah. Kita tengok lumut pokok, di sebelah mana lumut yang banyak tu ke mana, lumut yang sikit tu ke mana. Mungkin kita boleh padukan arah matahari terbit dan terbenam. Kan mungkin lah, kalau kita berada di kawasan lembah, macam mana cara dia. Mungkin lah. So survival course tu lah. Cik Ayub ni mungkin, Cik Ayub ni dia mengajar daripada survivor punya ni kot, survivor punya navigation kot. Saya bukan cikgu, maaf kan, saya janggal orang panggil cikgu, panggil saya je nama ke apa kan. Saya hanya berkongsi je apa yang atas pengalaman saya. Sikit-sikit lah, boleh lah. Okay. Wah, benar sekali. Kalau back bearing, perkara pertama apa yang perlu buat atau perhatikan jika pertama dalam tengah hutan,
Kedua, kalau kita guna peta topo untuk study. Ya, apa soalan ni? Saya tak faham sangat. Okay. Kalau kau pun cuci jari kat kau. Aduh, Pak Bu. Tanya Pak Bu. Terkena kat sini pun abang sama racun juga. Aduh. Okey, saya cuba fahamkan soalan. Abang Az eh. Soalan ni okey satu. Kalau back bearing. Back bearing, perkara pertama apa yang perlu dibuat? Berhenti, perhati jika satu. Tak faham ni. Satu dalam tengah hutan, dua kalau ada guna petu topo. Okey. Saya rasa saya faham. Kalau back bearing ni, back bearing ni adalah arah bearing terbalik. Contohnya, that's why saya cakap tadi. Kalau kita tersasar, kita menghala ke depan. Menghala ke depan, bearingnya 20 degree. Kalau 20 degree, kita nak berpatah balik, mesti tambah 180. Dia akan jadi 200 degree ke belakang. Okay? Apa yang kita nak perhatikan, macam saya cakap tadi, setiap pergerakan kita cuba tinggalkan marking. Untuk jadi perujuk kedua. Maksudnya kita dah berpatah balik, masukkan bearing 200. Ya? 20 bearing ke depan, back bearing tambah 180 jadi 200 degree, terpatah balik, kita berpatah balik dan cuba cari semula laluan tu berpandukan, mungkin ada marking yang kita tinggalkan untuk perujuk kedua bahawasanya bearing kita tu betul. Itu salah satunya. Kalau atas topo map, biasanya sama je dia punya sistem dia. Dia utarakan peta. Yeah, kita dapat degree dia kat mana, belah mana tadi, 20 degree. Atas peta juga kita back bearing, kita terbalikkan je kompas tu. 180. Dia akan benda yang sama, perkara yang sama. Cuma marking dia akan lebih nampak lah. Okay, saya harap soalan tu terjawab. Fikir pun penanda tu nice lah. Apa, tinggal tanda kan, jadi bila kita patah balik tu sentiasa ada confirmation. Double confirmation, ni lah jalan askar, sebab betul juga. Kalau dalam situasi hutan banat atau hutan dara, tak tahulah jenis-jenis hutan yang terlalu rare, mungkin kita masuk jalur ni, tapi bila back bearing, lari 2-3 degree, kita patah balik guna jalur ni, dah bentuk dah lain macam kan? Ya, betul. Jadi biasa bila kita ada tanda tu, satu confirmation yang baik lah. Ya, perujuk nombor dua. At least kita tak lari pada, takut kita confuse kan? Kita tak tinggalkan marking, kita tak tinggal apa, kita berpatah balik. Kita masih was-was, betul ke laluan yang aku patah balik ni? Betul ke patah balik? Kalau ikut pengamatan saya, biasanya kami akan tetap tinggalkan marking untuk perujuk kedua. Betul. Inilah dia. Biasa kadang-kadang bila orang membuka track, dia akan marking terbalik. Contoh ni pokok, kita menghala ke sini. Kita akan marking belakang pokok ni. Sebab mudah untuk kita patah balik, kita nampak dia. Kalau kita mengalir ke sini, kita marking kat sini, kita patah balik, kita tak nampak marking ni. Tunggu bomba datang cari lah, baru ada. Mana marking aku buat tadi? Punya marking tu belakang ni, bukan kat sini. So kalau kita jalan, kita potong, kita tanda di pokok. Mungkin patahkan pokok yang kecil sebelah laluan kita tu. Kan? Patahkan ke depan. So bila kita patah balik, kita nampak, ni kan pokok yang aku patah. Yang aku patahkan tadi. Itu part of survive lah mungkin lah. Mungkin dia boleh digunakan pakai lah. Ya, part inilah. Maaf, soalan lagi. Situasi kalau sekeliling bukit berbatu gelap, kompas membantu tak? Terima kasih. Berbatu gelap. Batu gelap tu yang gelap ke situasi gelap? Saya rasa situasi gelap kot. Kalau situasi gelap, saya nasihatkan duduk setempat je. Navigasi, kalau kita buat navigate, sukar untuk di waktu malam. Memang kita tak nampak apa pun. Memang kita ada bearing, tapi kita jalan je lah, kita randuk je lah apa ada. Tapi maaf soalan, situasi kalau sekeliling bukit berbatu gelap, kompas berbatu membantu tak? Terima kasih. Kalau berbatu, tak faham lah. Kalau kita dikeliling batu, gelap. Maksudnya, situasi gelap. Okay. Oh, situasi gelap. Terima kasih. Malam lah kot. Situasi gelap. Kalau kita nak situasi gelap, kita tak digalakkan untuk navigate di waktu gelap. Contoh kalau kita berada di lembah, gelap lembah ni kita boleh masih nampak cahaya di atas, kita cuba naik ke atas. Naik ke atas, saya tengah tadi, kita cari landmark yang paling rendah di mana. Kita halakan kompas kita, dapatkan degree dan kita pergi, kita tuju.
Kalau kawasan tu berbatu, gelap, situasi pun malam, better duduk setempat. Maaf, saya newbie nak bertanya sebenarnya berapa perlukan periksa arah pada kompas kita ni. Oh, okay, Abang Kamal Faris kita ni, yeah, kenalan juga di ni, di Corps Auto and Tactical. Seorang tentera, saya hormat dia. Maaf, saya newbie. Berapa kerap kita perlu periksa arah pada kompas kita? Adakah setiap beberapa minit atau mengikut langkah atau sentiasa berjalan dengan kompas di tapak tangan? Bagaimana pula jika navigasi malam? Okey tuan. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Okey, pada pengamatan saya sebagai penggiat outdoor dan juga ada sedikit pengalaman membuka trail, kebiasaannya kami tak bergerak waktu malam dan kami tak navigate waktu malam. Sebab apa? Sebab yang pertama iaitu hutan kita ni sangat tebal. Even waktu siang ni, satu degree kawan kita dah beralih pun kita dah tak nampak orang kita. Berbeza dengan tentera. Tentera punya style, dia ada misi dia. Dia ada misi dia. Itu berbeza. Dia skill yang lebih tinggi lagi. Nak kena faham, nak kena anggarkan. Maksudnya skill dia sangat tinggi. Maksudnya dia mampu survive walaupun waktu malam. Okey. Kalau yang periksa arah pada kompas tu, bagi pengamatan saya sebagai seorang pendaki ataupun penggiat outdoor, better paling minimum 5 minit, 4 minit kita check balik semula. Kita bergerak 5 minit dalam hutan, kita bergerak 5 minit, 6 minit tu tak jauh mana pun. Tapi untuk pengesahan kita, kalau kita nak bergerak sambil tangan di kompas, kompas di tangan bergerak takut langgar pokok pula. Kan? Asyik tengok kompas depan nak tengok masuk gaung ke apa kan. So better kita ambil jarak dia lebih kurang dalam 5 ke 10 minit, 15 minit mungkin. Kalau dah advance sikit mungkin setengah jam baru check, setengah jam baru check. Tapi untuk lebih baik, kalau keadaan kita dalam waktu sesat, kita kena kerap kali untuk check, periksa supaya kita ni tak lari jauh. Takut zigzag dia jadi besar pula kan. Dan zigzag jadi besar, dia akan merumitkan kita, memenatkan kita. Kalau kita kerap kita perjalanan lah. Kerap kita periksa, maksudnya mungkin lebih pendek pergerakan kita, lebih minimum pergerakan kita. So harap soalan tu membantu Cik Kamal Hafiz, Kamal Farid, maaf. Yang mengikut langkah, boleh juga kalau kita kira langkah 1, 2 tapi jenuh lah kan. Biasanya kalau kita akan, kalau style compass marching dulu lah kan. Compass marching, kira langkah sampai 100, satu daun. Maksudnya 100 langkah, 100 langkah lagi, satu daun. Kan? Itu pun bagus juga untuk practicality. Untuk kita mengesahkan bahawasanya aku 10 langkah, kita boleh anggap berapa jarak aku jalan. Itu mungkin kita boleh buat anggaran jarak pula. Itu dah lebih daripada basic dah tu. Tapi apa salahnya kalau kita anggarkan untuk okey, untuk rujukan aku tadi dah jalan 100 langkah, aku nak balik 100 langkah ke belakang. Contoh. Itu pun bagus juga. Satu practical yang baiklah. Tapi cukup sekadar kita tahu, kita periksa bearing kita kekerapan yang mungkin 5 ke 10 minit lepas jalan 10 minit. Okeylah. As long you confident dengan pilihan laluan, just proceed. Tak confident, lebih baik kalau tak confident, aku tengok kompas ini aku tak berani nak bergerak, so just stay there. Cukup. Jangan duduk terlampau bawah ke bawah, jangan duduk di tengah-tengah, duduklah di kawasan yang tinggi yang mudah kita, kalau kata kita nak dapatkan mata, yang mudah kita dengar, orang laung ke apa, yang mudah kita dengar, kita duduk berada di high ground. Okay? So itu mungkin pendapat dari saya. Okay, baik. Minum elok. Ya, ada soalan daripada saudara apa ni, Rashid Razali. Alamak. Kalau kita lain. Dia ada pula malam ni. Dia ada pula. Dalam masa yang lama, apa kemungkinan yang boleh berlaku? Okey, bang. Alah, saya kalau geng-geng askar ni bagi tahu ni kan, kita nak channel aku nak jawab. Kan? Saya ni tak berapa mahir lah. Kalau salah betulkanlah. Sekejap, saya baca balik soalan untuk memahamkan. Kalau kita lari dari bearing, berapa darjah dalam masa yang lama? Apa kemungkinan yang berlaku? Okey. Contoh, kalau kita tak periksa bearing tu, contoh kita dapat 20 bearing lah. 180 lah kita bearing. Kita dah lari paksi dia lebih kurang dalam 20 ataupun 3 degree. Kalau kita tak kerap, untuk periksa satu degree lah, tak banyak-banyak sangat. Kalau tak, kita tak kerap untuk periksa daripada 1 meter boleh jadi 10 meter kita punya jarak kita dah lari pada asal.
10 meter mungkin boleh pergi ke 20 meter. Dia boleh pergi ke 1 kilometer jarak pada asal mungkin. Untuk dapatkan balik, kita terpaksa masuk balik, dia reducekan balik semula. Berapa degree, berapa degree, berapa degree. Mungkin harap soalan tu betul saya jawab. Terima kasih Abang Rashid. Teruk Abang Rashid ni. Hai cikgu. So, Abang Rashid ni pun cikgu juga ni. Betul-betul nak tahu ni. So saya dah jawab, kalau betul, kalau salah betulkan saya. Kalau ni, saya ada plus minus 10 units compass base plate yang housing dia, housing dia rosak atau saya ni dah bocor, housing terlepas dari plate. Oh, so memang dah rosak lah. Saya rindu ke awak berdua. Aku dia ni baik. Okay, guys. Sekarang dah pukul Saya check jap, ada soalan-soalan tambahan tak? So ada beberapa group kan, saya nak kena go through satu-satu just in case. Terbaik, terima kasih bang. Okay, daripada saya dah tak nampak. Rasanya dah tak ada soalan daripada bahagian yang saya tengah tengok ni. Okey, dah tak ada soalan. Daripada Facebook pun nampaknya tak ada soalan. Oh, okay. Ada satu soalan je lagi. Ada kawan ni tanya. Okay. Kenapa kalau panggil sesat tu sesat barat bukan sesat timur? Ada kaitan dengan kompas tak? Ni daripada Edi Putra lah. Saya tak tahulah dia tu siapa. jam terus. Okey. Okey bang, untuk sebagai penutup. Okeylah saya. Ada saya ni tak? Saya cuba jawab soalan seperti mana soalan yang diajukan, kenapa core, kenapa nama core dipilih dalam Facebook. Saya cuba sambil live kalau dia ada lagi dalam live. Nama core tu saya yang pilih dan atas perbincangan kawan sahabat baik dia dan ada nama-nama dia tersendirilah. Okey. Kenapa sesat barat? Mungkin kita ni terpengaruh dengan orang barat ke. So kita akan sesat ke barat je. Kan? Kita akan sesat ke timur. Kita akan sesat ke barat je. Maksudnya kita mungkin meaning orang tua-tua ni kau ni sesat barat, maksudnya mengikut perangai orang barat kot yang ni kot. Mungkinlah. Saya tak faham lah. Mungkinlah. Alright. Hi boy. Macam mana atau kedudukan kalau guna kompas dengan peta je? Oh. Kita kena buat 3 point positioning tu boy. Itu tak basic boy, itu dah advance tu. Nanti boy. 3 pointer positioning tu nanti mungkin kita masuk ke survival navigation lah. Okay, terima kasih. Terbaik. Terima kasih Tuan Kamal Farid, mungkin boleh berkongsi juga sikit ilmu survival punya ni ke. Abang Rashid tu kita punya pejuang negara kita ni semua ni. Yang sudi tengok saya berceloteh dalam ni kan. Pokok salah lah, beritahu je no problem. Saya tak ada masalah untuk ditegur. Sebab saya pun masih sentiasa belajar dari masa ke semasa. Walaupun pengalaman ada sedikit, mungkin inilah. Fakta menarik, dalam 1 km, berjalan pada 1 darjah off target, kita akan berada 17 meter dari target asal. Ya. Okey, terima kasih Abang Yoke kerana information terbaik. Ya, Abang Yoke. Ya, ngam. Right, information. Okay. Kalau ada awak dengan Cik Am buat kelas ataupun sesi seminar ke apa-apalah khusus ke kan berkenaan peta ni, kat mana dia orang kompas ni, kat mana dia orang nak rujuk? Okay. Selain daripada page kau dah ke. Okey, biasanya dekat core page kau automatic ni kebiasaannya adalah penjualan barang-barang. Kita juga ada satu sayap Wings iaitu Core Adventure . Satu lagi group Core Adventure ataupun group saya sendiri, Eddie Jones dekat Facebook. Saya tengah merangka lah untuk sambung semula course Land Navigation di Malaysia, di Semenanjung yang telah kami buat, dah kami mula pun sebelum ini. Kalau ada yang berminat untuk join, turut serta learning map and compass, boleh attend kelas kami. Kami berkongsi saja apa yang kami tahu, apa yang kami mahir, saya mungkin. So far saya
dah lepaskan satu sesi bersama Uniki LBMI, mengajar mereka, kemudian dapat merintis satu gunung dan mereka berjaya dengan hasil apa yang saya kongsikan kepada mereka, dan mereka berjayalah untuk misi mencari gunung tu. Itu gunung bergantung pada tahun 2017, Alhamdulillah. Dan pelajar-pelajar tu sangat bagus dan mahir lah. Dan waktu tu pelajar yang paling terbaik adalah pelajar wanita. Sebab diorang kan dia punya kapasiti RAM di kepala diorang kan tinggi. Kalau lelaki ni semalam pakai baju apa pun kita tak ingat kan. So that's why kita perlu banyak ulang gaji lah. Saya tak tahu yang lain. Saya nak join kelas kompa, insyaAllah kalau ada masa PKP pun dah mula reda, cuba buat kelas tersebut lah. Lapangan tak ada lagi ni. Oh ya. Yeah. Dengan grup yang saya pernah buat untuk kelas navigasi dengan Cik Syahir Syidah ni tahun lepas secara webinar, tapi keberkesanan dia percentage tak sampai yang saya nak kan. Maksudnya saya kena hands on juga, cuma kena pergi ke lapangan dengan bersama mereka, tak tahu lagi bila. Minggu ni saya akan habiskan kelas saya bersama dengan MSU, kelas yang tertunggak pada tahun 2019, dan diorang akan ada buat practical, small practical, dan saya akan sijilkan mereka lah. So far I see. Mereka akan mula ulang kaji semula lah. So itu sahaja. Saya bag pakai baju apa semalam tak ingat tu. Memang betul lah sangat. Betul. Bag apa? Apa kita pakai kadang-kadang minyak kita isi ke tidak pun kita lupa kan. Betul. Okay. Mewakili Cuci Hutan, saya balik ingin memohon maaf lah di atas masalah teknikal yang kita lalui tadi. Ada dua kali mula suara tak ada, ingat boleh cover, tapi tiba-tiba short je terus. So insyaAllah minggu depan kita akan guna aplikasi lain. Minta maaf kepada viewer yang ternanti-nanti dan terpotong, dan minta maaf kepada saudara Eddie tengah short-short cakap, rupanya tengah cakap seorang. But anyway, nanti kita akan combinekan sesi ni dalam YouTube kita orang. Ya. Dan kita akan up lah. Okay, sebelum okay. Tu dah ready, sepatah dua kata. Saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf sekiranya ada soalan yang saya jawab tidak menepati apa soalan tersebut, kendak soalan tersebut, saya minta maaf banyak-banyak. Saya pun cuba untuk belajar dalam sesi webinar ni ataupun sesi online ni. Saya masih lagi tak biasa. Saya biasa lagi dengan hands on, face to face. Dan mungkin kita akan jumpa di luar ataupun di kelas-kelas ataupun di sesi-sesi ilmu yang ni untuk bertegur siapa. Kalau jumpa di luar, tegur-tegur saya. Kalau ada sesi yang anda nak buat dengan grup anda sendiri pun boleh ajukan kepada saya direct. Tak ada masalah, kita akan cuba sehabis baik untuk buat, untuk realisasikan ataupun buat kelas yang terbaik untuk anda semula. Saya minta maaf banyak-banyak kalau penyampaian saya kurang baik. Apa saja yang baik daripada Allah SWT, yang kurang tu daripada saya sendiri. Dan saya juga terima kasih kepada Auto Antartika, tempat-tempatik guna sudi jemput saya untuk berkongsi ilmu yang saya ada sedikit ni, tak banyak, tak tinggi mana pun. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan-soalan yang bagi, bagus. Banyak yang bagi saya refresh juga dengan soalan-soalan tersebut, menimbulkan lagi usaha saya untuk lebih dalam lagi kan, sampai molekul tu beku atau tidak tu pun bagus, soalan yang bagus kan. Saya tak pernah terfikir benda macam tu kan. So terima kasih, thank you juga pada baik semua orang yang ada yang malam ni sudi luangkan masa walaupun besok kerja. That's all, thank you very much. Assalamualaikum. Selamat. Assalamualaikum. Last but not least, Nawiski tu, Gov November Bravo, 3, Cario, bye-bye. Dan whisky tu pada handsome. Bye-bye. Cali-cali. Cali-cali.